Selamat datang kepada semua peserta dan juga ahli-ahli panel ke Heritage Talk yang dianjurkan oleh IKPKT pada pagi ini. Saya mengalu-alukan ketiga-tiga ahli panel, Profesor Madia Dr. Muhammad Sabriza Abdul Rashid dari UiTM Perak. Panel kedua, Profesor Madia Dr. Ismawi Haji Endut dari UiTM Shah Alam dan juga Town Planner Ishak Arifin dari Via Natura Malaysia Seni dan Berhad. Kita akan mula sebentar lagi. Terlebih dahulu, sekali lagi bagi pihak IKPKT, saya mengalu-alukan dan pelibatan semua peserta. Hari ini kita telah menerima pendaftaran seramai 21 orang peserta. Ialah mana? Ini mana? Tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi ini ialah Heritage Talk, penerapan elemen-elemen seni bina Melayu dalam perbandaran moden. Bagi ahli panel yang pertama, Profesor Madia Dr. Muhammad Sabriza, beliau akan memperkenalkan tentang ciri-ciri seni bina Melayu tradisional. Kemudian panel kedua akan bercakap tentang orientasi ataupun Malay Architecture Orientation yang perlu diambil kira di dalam mana-mana pembinaan bangunan ataupun kediaman. Dan panel yang terakhir adalah seorang tamu yang akan bercerita tentang bagaimana penerapan elemen-elemen seni bina Melayu ini di dalam perbandaran moden pada masa kini. Setiap ahli panel akan memberi pembentangan selama 40 minit dan soal jawab selama 10 minit. Jadi jam pun telah menunjukkan 9 pagi. Apa membuang masa? Saya mempersilakan panel yang pertama, Profesor Madia Dr. Muhammad Sabriza Abdul Rashid, Ketua Center for Knowledge and Understanding of Tropical Architecture and Interior, Kutai, UiTM Perak, untuk memulakan bicara pada pagi ini. Dr. Sabriza, silakan. Terima kasih. Okay, sorry tadi saya mute. Okay, terima kasih saudara Mazlan selaku moderator pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Muhammadur Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah. Pada pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur, terutamanya IKPKT yang memberi saya peluang untuk berpartisipasi ataupun terlibat dengan program ini untuk sharing knowledge sama-sama kita, Alhamdulillah. Jadi saya terus saja kepada pembentangan. Saya cuba dapatkan ini, share. Okay, boleh nampak ke? Boleh nampak ke skrin saya? Nampak. Alhamdulillah. Okay, sekarang saya mulakan presentasi ya. Okay, saya diberi tajuk pada pagi ini untuk bercakap dalam lingkungan 40 minit hingga 50 minit, iaitu tentang penerapan nilai-nilai ataupun penerapan elemen-elemen seni bina Melayu ke dalam perbandaran moden. Jadi saya cubalah untuk berkongsi apa pengalaman ataupun knowledge yang saya ada sebesar sedikit ini untuk menepati tajuk ini, ya, sebagaimana yang telah diberitahu oleh pihak moderator tadi. Saya, background saya adalah daripada interior design, ya. Saya bukan daripada town planning, tetapi mungkin penglibatan saya dalam
kesenibinaan Melayu ini agak lama, jadi mungkin atas dasar itu dijemput untuk bercakap dalam topik inilah. Jadi okey, ini adalah my presentation overview saya untuk selama lebih kurang 40 minit ini. Saya akan mengupas tentang sebagai panel yang pertama, saya rasa amat penting untuk saya memberi pengenalan kepada seni bina Melayu, ya, supaya kita faham serba sedikit tentang apa dia seni bina Melayu. Kemudian saya akan sedikit menyentuh tentang the background ataupun sejarah seni bina Malaysia, ya, seni bina Malaysia di mana apa ni kita perlu tahu serba sedikit tentang sejarah seni bina Malaysia ini supaya kita dapat memahami tentang evolusi dan juga perkembangan seni bina Melayu itu sendiri. Dan selepas pada introduction dan juga background tadi itu, saya terus bawa kepada perbincangan, ya, dan juga beberapa idea-idea cadangan yang mungkin boleh saya share, sebab saya difahamkan bahawa lebih daripada separuh daripada kalangan audience adalah daripada KPKT, daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, pegawai-pegawai. Jadi yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung mengenai apa ni perkembangan bandar, ya. Jadi saya pun dulu pernah kerja dengan IPKT, dengan KPKT, sorry, Jabatan Perumahan Negara, sebelum saya join apa tu UiTM, ya. Jabatan Perumahan Negara Jalan Dungun. Kalau ada rakan-rakan yang ada kat sini lah. Okey. Pengenalan tentang seni bina Melayu. This could be a revision to some of you. Sebab ini kita biasa dengar dalam during your study ataupun bacaan ataupun memang kita dah faham tentang what is seni bina Melayu, tetapi kita buat revision lah pagi ni. Eh. This is what we call as Malay World. Malay World ni ialah satu area yang ada banyak pendapat. Eh. Ada panggil Nusantara, ada panggil Malay Archipelago, ada macam. Tetapi untuk kita pendekkan cerita, Malay World ni besar. Dia merangkumi kawasan-kawasan sehingga ada pendapat yang mengatakan bahawa selatan Jepun itu pun termasuk Malay World sebab culture-nya, walaupun dia tidak bercakap bahasa Melayu, tetapi culture-nya buka kasut, masuk, duduk bersila, makan, banyak culture-culture dia yang similar to Malay World juga. Dan hingga kalau kita join dengan grup-grup, satu lagi ada satu grup dipanggil Malay Polynesia, yang digagaskan oleh satu kumpulan lain yang saya pernah attend beberapa kali seminar dan grup itu, ya, dia juga menganggap Malay World ni sampai ke Hawaii, ya, kepulauan-kepulauan Polynesia sampai ke New Zealand. Maori itu sendiri adalah kelompok yang telah diproofkan oleh ekologis bahawa itu juga kelompok Melayu. Jadi banyak pendapat lah. Jadi tak apalah, kita saja je nak ambil idea ini bahawa apabila kita nak cakap seni bina Melayu, bukan seni bina tempatan kita, dia seni bina yang besar, luas, ya. Dan dia kawasannya, jajahannya besar. Kita narrow down scope kepada tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia, ya. Ini adalah gambar yang dipetik secara rambang saja, tetapi represent negeri-negeri di dalam tanah semenanjung Malaysia dan juga seni bina-seni bina yang dikatakan sebagai rumah Kelantan, rumah Terengganu, rumah Pahang dan seterusnya. Ya? Jadi kalau kita perhatikan, memang setiap state ada dia punya karakter dia sendiri, ada dia punya identiti dia sendiri, ada ciri-ciri dia sendiri, walaupun sekali tengok macam sama lebih kurang. Ya? Tetapi ada yang membezakan antara satu dengan lain, antara setiap state ini. Ya? Okey, ini adalah apa yang saya takrif sebagai seni bina Melayu. Eh. Seni bina Melayu, dia didirikan atas tiga domain. Atas tiga domain yang amat penting. Eh. Iaitu domain Islam itu sendiri, domain environment, domain kefahaman terhadap environment, domain kefahaman terhadap adat dan istiadat dan patah larang atau custom ini.
Jadi tiga domain ini, domain Islam, kefahaman terhadap domain Islam, kefahaman terhadap domain environment dan kefahaman terhadap domain adat Islam ini, inilah yang menjadi asas kukuh kepada ciri-ciri Malay architecture. Ya. Kalau kita tengok secara dekat lagi ya, tentang macam mana orang Melayu faham tentang Islam ini menyebabkan seni bina itu menjadi begitu. Ya. Menghadap kiblat dan juga dia ada tinggi daripada bawah untuk jaga kebersihan dan juga tidak ada elemen-elemen dekorasi yang bersifat figuratif dan seterusnya. Itu adalah antara ciri-ciri. Kalau kita tengok lagi detail lagi tentang spatial design dia, tentang reka bentuk space ataupun ruang, ciri-ciri yang selari dengan Islam itu banyak dapat di dalam ciri-ciri rumah Melayu. Eh. Jadi begitu juga dengan bagaimana rumah itu terbentuk dengan ciri-ciri kefahamannya terhadap adat resam. Ya. Adat resam Melayu, pentua dan pantang larang itu, orang Melayu terutamanya di Semenanjung Malaysia, kalau ia tidak bercanggah dengan akidah dan dia tidak melibatkan soal-soal akidah dan juga syariah, kita terima benda itu. Ya. Jadi banyak benda-benda yang khurafat dan yang telah kita buang yang dalam Malay architecture ini. Ya. Contohnya upacara penyembelihan binatang untuk nak tanam tiang apa ni, tiang seri dulu memang diamalkan, tetapi sebab ianya bercanggah dengan Islam, kita tolak benda itu. Ya. Tetapi banyak lagi adat-adat yang dan juga pantang larang yang memang baik dan juga selari dan tidak melanggar syariah, yang itu dipatuhi dan juga menjadi guideline, juga menjadi satu pegangan kepada orang Melayu, tukang-tukang Melayu untuk dalam membina seni bina Melayu ini. Dan juga yang ketiga itu tentang environment itu, ya, bagaimana orang Melayu faham tentang kalau panas, ya, keperlukan very wide ventilation, ya, maximum ventilation tempat yang, nanti kita bincang, ya, nanti kita bincang. Jadi untuk slide ini saya nak mengatakan bahawa these are the three domains yang membentuk seni bina Melayu. Yeah. Okey, kita terus kepada Malay architecture elements sebab dia banyak benda nak cerita. Yeah. Jadi saya terus rangkumkan kepada empat perkara yang penting dalam alam bina ini. Dalam built environment ini, sudah tentu architecture-nya, interior-nya, landscape-nya dan juga art and design and craft, inilah juga benda-benda yang penting yang kita nak bincang pada hari ini. Elemen-elemen apakah yang boleh diserapkan, yang boleh diterapkan dan boleh kita inject masuk dalam pembinaan, ya. Dia banyak, ya. Dia ada tangible, ada intangible. Ada benda yang boleh nampak, ada benda yang tak boleh nampak. Ada benda yang pegang, ada benda yang tak boleh pegang, ya. Contohnya ada resam tadi, benda yang tak boleh pegang, intangible lah. Tetapi dalam benda-benda yang tangible ni banyak, ya. Contohnya architecture form dia, ya, dia punya dan seterusnya. Ya, landscape, ya, apakah dikatakan landscape Melayu, ya, kita tengok gambar tu kita dah tahu dah that this belong to Malay landscape, ya. Dan juga craft and handcraft, design and craft ni cukup banyak, ya. Gambar-gambar ini mungkin 1% ataupun 10-5% sahaja daripada the actual art and craft yang ada dalam alam Melayu, ya, dan juga Melayu dalam Malay culture. Jadi keseluruhan inilah yang sebenarnya membentuk kebudayaan dan juga apa yang dikatakan sebagai Melayu itu, ya, dalam architectural elements ini. Ya. Jadi ini adalah elements-elements yang kita nak lihat, nak tengok macam mana kita nak terapkan dalam seni bina bandar nanti, kan. Okey, empat itu tadi, again, saya pecah-pecahkan pada empat yang dalam built environment. Architecture, landscape, interior design dan juga art and design campur craft, ya. Dan bila kita lihat tentang keempat-empat itu tadi, dia boleh saja mempunyai intensity yang berbeza. Intensity daripada sudut reka bentuk. Jadi kalau kita letak traditional dan juga modern itu satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, ya. Jadi ada saja seni bina ataupun landscape ataupun art and craft ataupun interior yang cenderung terus kepada traditionalist.
Maknanya kalau kita tengok di gambar di sebelah kiri itu, interior sebelah kiri itu adalah purely traditionalist punya interior dan juga architecture lah. Maknanya itu adalah dibina pada tahun 18 lebih dan juga interior dia memang pure Malay itu kan. Jadi apabila kita parameter kita pergi ke arah ke kanan sikit, intensity dia terhadap traditional tadi makin mengurang dan dia pergi ke arah modern tetapi masih tak digulungkan dalam seni bina Melayu. Tetapi seni bina Melayu contemporary. Ya. Bila masuk ke modern, seni bina Melayu contemporary. Yang ini pun kita masih boleh ambil sebagai satu pegangan kepada kita sebagai seni bina. Bukan ini adalah evolusi ataupun perkembangan seni bina yang berlaku ya, daripada tradisional ke modern. Ya. Jadi sebab itu kita boleh lihat bagaimana dia berkembang daripada tradisional ke modern. Ya. Dan bila kita lihat pada sejarah, ya, kita sekurang-kurangnya melalui tiga era. Kita menempuh tiga era. Era yang pertama adalah sebelum 1800 itu traditionalist. Kita, ya. 1800 hingga merdeka itu colonialism dan juga modernism. Jadi ini era-era yang amat memberi kesan yang besar terhadap perkembangan seni bina kita. Ya. Kalau kita tengok gambar dekat atas itu istana. Di gambar istana tu saya ambil daripada gambaran pelukis ya, oleh student kita daripada UTM tu ya, yang buat istana Melaka tu ya, bagaimana digambarkan istana Melaka sebagai begitu ya. Dan ketika zaman kolonial ya, istana-istana kita mula dibina oleh pihak-pihak British dan pihak-pihak British ini mula mengambil dan mengimport ya, mengimport seni bina daripada Barat, terutamanya daripada Great Britain, untuk beliau, dia orang apa, arkitek-arkitek yang datang daripada UK ni, British ni, dia mula membina bangunan-bangunan untuk kita, tetapi dalam gaya seni bina mereka dan dikawinkan dengan cuaca kita di sini. Ya, sebab tu kita tengok bangunannya nampak macam neoklasik, tetapi bumbungnya bumbung apa, dan pitch roof. Ya. Jadi banyak bangunan-bangunan begitu. Kalau kita tengok yang bangunan yang sebelah kanan sekali itu adalah istana modern, ya? Istana Johor yang istana Selangor, istana Selangor di Putrajaya, very modern. Ya? Jadi itu adalah perkembangan istana. Yang bawah itu perkembangan rumah tradisional sebelah kiri. Ketika era kolonial, tukang-tukang ada bercampur adukkan dengan kolonial punya material dan juga gaya ya, penggunaan konkrit, penggunaan bata, penggunaan elemen-elemen Corinthian column dan seterusnya ya. Dan sebelah kanan itu ialah contemporary Malay ya, yang sekarang kita banyak jumpa, iaitu menggunakan new materials, new teknik, new technology. Tetapi masih nostalgia dengan reka bentuk Melayu. Eh. Jadi sebab itu reka bentuknya bersifat kemelayuan tetapi materialnya dah mula modern dan seterusnya. Eh. Masjid, seni bina masjid ini adalah satu seni bina yang amat penting untuk kita bincang pada hari ini, iaitu ini adalah masjid-masjid lama yang kita ada. Ya. Eh. Kalau kita tengok masjid, saya tak tunjuk pula gambar masjid vernacular ataupun masjid kolonial mula dah bawa masjid-masjid yang berbentuk bawang itu yang daripada India, Mogul ya. Ini adalah masjid-masjid seni bina Melayu ya, seni bina Nusantara ya, gaya Nusantara. Kemudian apabila apa ni kita bercakap tentang rumah Melayu juga, beberapa ciri yang kita perlu lihat ialah apa ni, adalah tentang pertamanya bumbung lah, ya, rumah Melayu. Dia ada terbagi pada dua bumbung, tetapi dia ada beberapa bumbung lagi, bumbung meru dan seterusnya, tetapi basically ada dua bumbung, bumbung panjang yang ini, bumbung limas yang ini. Jadi bumbung ini memberi karakter yang amat kuat kepada rumah Melayu, kadang-kadang menentukan period dia, kadang-kadang menentukan geographical setting dia, kadang-kadang menentukan di mana, daripada mana rumah ini berasal. Ya. Jadi bumbung, mereka bentuk bumbung, sama ada rumah bumbung
bumbung panjang ataupun rumah bumbung limas ini adalah antara karakter bumbung yang ada pada rumah Melayu. Selain daripada itu, imej rumah Melayu ni memang timber-based imej. Sebab memang selain daripada menggunakan tepas dan juga nipah dan juga apa, kayu adalah the most used material, ya, dan juga kalau kita tengok memang dia bersifat dia timber itu menjadi karakter dia, ya, timber dia tidak bukan bukan batu, bukan bata, bukan simen, ya, kayu itu menjadi dia punya karakter. Dan kalau kita tengok pula daripada segi proportionnya, skill dan proportion ini, ya, memang seni bina Melayu ini sifatnya adalah agak humble, ya, bersifat humble. Humble ni merendah diri sebab dia down to earth, ya, dia walaupun rumahnya tinggi daripada daripada lantai, daripada ground, tetapi dia bersifat horizontal. Dia bersifat humble because skill dia pun tidak tidak meninggi diri, tidak seperti grandeur, skill proportion grandeur yang dibawa oleh seni bina barat, ya. Kalau kita pergi seni bina barat, begitu, ya, rumah dia sampai double story punya height and double volume, dia very grand, grand, nampak grand. Tetapi rumah Melayu ni dia very low and humble, ya. Itu sifat dia. Dan tetapi ruang di dalamnya bersifat open, ya, terbuka. Terbuka sebab dia tidak ada furniture, ya. Dia flexible, multi-purpose dan berkongsi. Dekat situlah tempat dia pada siang harinya, mungkin daripada subuhnya bersolat di situ, kemudian mengaji di situ, kemudian baring-baring di situ, kemudian ni, lipat kain di situ, malam tidur di situ. Tempat yang sama. Dia jadi dia very flexible. Dia agak sama dengan Japanese style. Eh? Jadi dia memang tidak ada banyak furniture. Furniture yang banyak ni rumah-rumah modern. I mean rumah-rumah kampung yang dah dimodernkan. Tetapi kalau kita tengok seni bina lama, rumah-rumah lama, orang-orang lama memang tak ada furniture. Duduk pada atas lantai, makan pun duduk atas lantai. Berlapik itu sunnah sebenarnya. Eh? Saya pun baru dengar daripada ustaz kata dalam rumah Melayu ni semua sunnah yang duduk atas lantai ni, sebabnya sifatnya duduk atas lantai ta'bud, sifat ta'bud ataupun mengabdikan diri kepada Tuhan, ya. Jadi di samping itu juga flexibility itu menjadi sifat karakter rumah Melayu. Dan selain daripada itu, maximum openings, ya. Maximum opening ni kalau kita boleh tengok, kalau rumah orang kaya-kaya macam gambar inilah, daripada tingkat labuh dia tu, daripada bawah lantai sampai ke ceiling, opening, ya, kita boleh buka angin, boleh masuk dengan bagusnya. That is why kalau kita duduk rumah-rumah dalam kawasan ini, ventilation is very good dan tidak perlu kipas, tak perlu aircon, ya, dia sudah very cooling, ya, because of the ventilation is very good. Jadi disebabkan oleh maximum opening ini, ya, dia memberi fungsi yang baik untuk pengudaraan. Dan di samping itu juga, kalau kita tengok, dia tetap menjaga, yang paling penting adalah menjaga privacy, ya, privacy, because dia selari dengan ajaran Islam, iaitu untuk kita jaga hijab, ya, seseorang. Sebab itu kalau kita tengok ukiran-ukiran yang bersifat tembok-tembok itu berada above eye level, ya. Kalau rumah Melayu tidak ada, ya, tidak akan ada ukiran-ukiran tembok tembus di bawah eye level. Dia mesti buat atas pada eye level sebab dia nak menjaga hijab dan seterusnya. Okey, ini adalah karakter rumah Melayu ataupun seni bina Melayu yang ada motif dan juga ornamentation yang banyak, ya. Mana-mana stage pun dia ada banyak motif-motif dia. Ada pelbagai nama dan pelbagai rupa dan pelbagai fungsi, dan kadang-kadang bertukar-tukar nama. Orang negeri ini panggil lain, orang negeri ini panggil lain dan seterusnya. Ya? Tetapi ini adalah antaranya. Ya? Tunjuk langit, buah buton kepada cicak. Buah buton tu orang Terengganu, orang Kelantan dia panggil. Orang belah sini panggil lebah bergantung. Dan juga ada beberapa lagi nama-nama. Dan ini adalah ciri-ciri as decorative elements ataupun elemen-elemen dekoratif yang ada pada rumah Melayu. Yang biasanya adalah untuk orang kaya-kaya. Yeah? Okey, kita dah faham sedikit sebanyak tentang seni bina Melayu.
apa dia ciri-ciri dia dan juga sedikit, sedikit sejarahnya. Kita lihat kepada sejarah seni bina Malaysia pula. Ya. Seni bina Malaysia, Malaysia yang seperti mana yang kita tahu, penuh dengan sejarah. Ya. Karena daripada dulu sampai sekarang, daripada zaman Melaka, kalau kita tak nak patah balik sejauh jauh-jauh lagi sebelum itu, patah pada zaman Melaka saja pun, daripada Melaka sampai sekarang pun, bermacam penuh dengan sejarah. Ya. Sejarah kesultanan, sejarah kolonialisme, sejarah politik, sosial politik dan seterusnya. Ya. Jadi sejarah membentuk seni bina sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita tengok bangunan-bangunan yang bersifat vernacular, selalunya bangunan masjid. Ya. Seni bina Melayu banyak berkumpul kepada seni bina masjid, seni bina istana, mansion, ini rumah agam ataupun rumah besar, rumah-rumah biasa. Ya. Tetapi kalau seni bina-seni bina yang selepas, selain daripada itu, seperti public buildings, schools, hospitals, administration, government quarters, itu semua, banyaknya seni bina-seni bina yang berfungsi ataupun dibawa oleh British colonial yang selepas itu. Ya. Sebelum itu, madrasah apa semua itu ialah apa ini, konsep yang dibawa oleh vernacular. Ya. Jadi kita macam tadi, ya, kita melalui daripada dulu zaman tradisional sehingga kepada kolonial dalam konteks Malaysia, British adalah yang menjadi memberi kesannya. Sebelum itu Portugis, selepas itu Belanda, ya, dan selepas itu British. Dan sehingga sebelum independence ataupun kemerdekaan, ya, dan post kemerdekaan itu membawa satu era yang lain. Jadi sebab itu evolusi seni bina Melayu ini, baik daripada mos, daripada masjid, daripada istana, daripada rumah-rumah agam, daripada rumah-rumah biasa, dia ada evolusi, dia berevolusi. Ya? Daripada jenis vernacular yang original, ini yang saya katakan, daripada tradisional yang ekstrim sebelah kiri, membawa perlahan-lahan kepada kolonial dan membawa perlahan-lahan ke modernism di sebelah kanan. Ya? Dan kalau kita tengok public buildings yang kemudiannya dibawa oleh British ini, seperti bangunan-bangunan hospital, police station, clubhouse, ya, pun mempunyai evolusi juga. Ya. Mereka membawa seni bina-seni bina gaya gaya barat, ya, seperti neoclassis dan revivalist. Ada yang bawa mural dan seterusnya. Tetapi ada juga gaya yang dibawa oleh mereka meniru gaya-gaya seni bina Melayu. Ya? Nanti kita tengok ya, lepas ini. Ini adalah evolusi seni bina Melayu. Ini contoh. Ya? During colonialism, ya, bangunan-bangunan pejabat administratif, ya, ada yang arkitek-arkitek Mak Saleh ni, British ni, dia buat very extreme. Very extreme sampai kita tengok bangunan tu, gambar tu macam, macam kat Scotland, macam dekat Edinburgh, macam sebab dia memang bawa gaya klasik, neo klasik ataupun revivalist daripada sana betul-betul. Ya, ada yang begitu ekstrim. Tetapi ada juga dalam colonial architecture ni yang cuba hybrid, berkahwin dengan local architecture. Dia study tentang Malay architecture dan dia bawa, ya, bangunan hospital atas ni, bangunan police station, dia cuba nak bawa gaya style kampung Melayu, orang Melayu, orang Melayu, tetapi dengan fungsi sebagai police station. Police station ini dia bawa oleh orang British lah, kita tu tak ada polis kan. Serupa juga dengan hospital. Eh? Hospital di bawah itu, dia cuba apa yang dia faham dengan seni bina di sana, tetapi dengan cuaca yang ada di sini, dia cuba belajar dan memahami tentang seni bina Melayu yang ada di sini. Ya? Dan itulah gaya rupa yang akhirnya lahir ketika colonialism architecture ini. Satu eksperimentasi pergabungan antara seni bina barat dan juga seni bina tropika dan hasilnya ini, ya, kolonial ini. Okey, selepas merdeka, negara kita memerlukan seni bina-seni bina yang baru. Bangunan-bangunan yang baru, ya, antaranya adalah bangunan parlimen. Bangunan parlimen, kita perlukan satu bangunan yang baru. Sebelum tu persidangan parlimen dibuat dekat hotel sahaja. Jadi apabila arkitek yang ditugaskan ataupun ditalihkan untuk membuat mereka bentuk
bangunan parlimen yang baru ini, ya. Kalau kita baca dia punya sejarah dia dan cerita dia, ya. Dia orang Malaysia ataupun pengurusan ataupun pemimpin ketika itu mahukan bangunan-bangunan yang memberi satu refleksi ataupun manifestasi kepada new progress, progress pembangunan baru Malaysia, Malaysia dalam bentuk modern. Ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat bangunan-bangunan yang lahir ketika independence ini semuanya mengambil pendekatan modern, modernis, ya, modernis untuk dijadikan sebagai ikon negara supaya Malaysia ketika itu dapat digambarkan sebagai satu buah negara yang maju dan progresif. Ya. Ya, sebab arkitek-arkitek ini dia banyak daripada England, British, jadi dia banyak refer kepada India terutamanya. Dan ketika ini adalah zaman modernis di barat. Ya. Le Corbusier tengah top, Mies van der Rohe tengah top masa itu. Ya. Jadi banyak seni benda moden menjadi satu reference yang kuat lah kepada seni benda kita. Jadi sebab itu kita lihat sebenarnya bangunan parlimen ini adalah bangunan yang didesain menggunakan modernis tetapi ala tropical. Ya? Ada film dekat situ menapis cahaya dan seterusnya. Dan it is consider one of the best design juga, ya? Untuk modernis design ini. Ya? Kemudian apabila masjid negara diminta untuk dibina oleh kerajaan untuk melambangkan satu simbol Islam di Malaysia, ya, arwah Datuk Baharudin ketika itu, ya, bersama-sama arwah arkitek Isham Al-Bakri, ya, yang ditugaskan untuk membina bangunan masjid negara ini. Akhirnya arwah Isham Al-Bakri pindah ke sama belajar ke Australia tak silap saya dan tinggal Datuk Baharudin seorang dan mereka bentuk bangunan ini. Dan kalau kita baca dia punya statement, dia punya rekod, ya, dia mengambil ini daripada dia pendekatan adalah modernis tetapi mengambil ilham inspired by the Malaysian ataupun rumah Melayu, ya. Sebab tu kubah tak ada di sini, kubah Arab tu tak ada, kubah India tu tak ada, dia kubah Melayu kat sini, ya. Kubah ni datangnya daripada katanya ilham daripada bumbung rumah Melayu dan diambil pada metafor payung dan juga serambi yang berada di keliling itu, ruang yang berada di keliling itu dikatakan ilham daripada serambi rumah Melayu dan juga ada anjung dan seterusnya, ya. Ini kata Allahyarham Datuk Baharudin, ya. Jadi ini merupakan satu eksperimentasi peringkat awal bagaimana modernis, pendekatan modernis tetapi di-inspired by the Malay architecture. Kemudian apabila tahun-tahun 70-an dan 80-an, mula ada bangunan-bangunan baru yang di-experiment, ya? Eksperimen oleh arkitek-arkitek, ya? Kalau kita masih ingat lagi. Sebab ketika ini berlakunya tahun 80 itu Kongres, ya? Kongres kebudayaan, kalau kita masih ingat, Kongres Kebudayaan Melayu yang menuntut dan juga menekankan perlunya ada seni benda Melayu sebagai kunci kepada seni benda Malaysia. Sebelum itu, semua lebih kepada universal style. Tetapi selepas pada kongres itu, ya, para-para budayawan, para-para seniman, ya, para-para arkitek, semuanya berpegang kepada satu falsafah iaitu perlunya ada seni benda Melayu sebagai center of the idea untuk membina bangunan-bangunan di Malaysia. Jadi sebab itu bangunan-bangunan baru ini dieksperimen, ya. Kalau kita tengok mula-mula sekali adalah BNB itu Bank Bumi Putra, kalau siapa masih ingat lagi dulu ada bank namanya Bank Bumi Putra, ya. Itu antara awal, ya, dibina mengikut rumah Kelantan kat situ. Lepas tu PWTC dibina mengikut rumah Kelantan dengan Terengganu juga. Kemudian apa ni, menara PNB itu, ya, ambil daripada Sulur Bayong dan juga katanya daripada Perlis dan seterusnya. Selangor pun ada, ya. Dan itu adalah satu part. Satu part lagi ialah apabila menara-menara tinggi ini dibina, ya, arkitek seperti Hijaz Kasturi
walaupun tidak secara directnya menyatakan bahawa itu adalah seni bina Melayu, tetapi inspirasinya adalah daripada nilai-nilai Melayu. Contohnya, bangunan TM itu adalah diambil daripada pucuk rebung. Tabung haji diambil daripada tabung penyimpanan orang Melayu itu. Orang Melayu simpan duit pakai tabung buluh itu daripada keris. Ini adalah metafor yang disebut-sebut dalam statement-statement apabila orang interview Hijaz Kasbi, apa inspirasi dan idea metafor dia datang daripada mana, tetap berpegang kepada seni bina Melayu. Jadi kalau kita lihat kepada perkembangan yang seni bina Malaysia tadi itu, ada pelbagai approach, ada pelbagai approach, ada pelbagai perspektif arkitek-arkitek dulu dan sehingga kepada sekarang ini dalam cuba untuk menerapkan nilai-nilai Melayu dalam bandar. Memang cubaan itu, percubaan itu, gagasan itu telah wujud daripada dulu lagi. Ya. Okey, sekarang ni apa yang kita discuss adalah sekarang, ya, waktu sekarang. Dalam masa yang agak singkat yang saya tinggal ni, saya nak discuss, kita ada dua peluang. Kita boleh create ataupun kita boleh maintain. Ya. Kita boleh create ni, kita wujud benda baru. Kalau maknanya daripada tanah yang kosong, kita boleh bina bangunan baru, kita boleh guna konsep baru, kita boleh wujudkan new place, kita boleh wujudkan new space, kita boleh wujudkan new building. Ini tak heran. Maknanya daripada, tapi disadvantage dia adalah dia tidak ada nilai sejarah lah. Dia baru semua. Tetapi walaupun benda baru, kita boleh create something yang towards, relate to Malay. Ya? Dan dalam creating ini juga saya letakkan situ virtual dan juga trans. Virtual ni adalah dalam teknologi baru sekarang ni, kita tak semestinya create benda yang wujud depan mata kita. Kita boleh create something yang virtual reality. Ya? Contohnya, saya bangunan Keris Castle itu dulu, masa ditanya oleh kementerian minta kementerian tourism minta pendapat daripada saya, saya kata jangan usik bangunan Keris Castle itu. Kalau siapa yang nak, kenapa dia perlu usik untuk nak siapkan? Sebab saya kata Keris Castle tu orang datang nak tengok bangunan tu sebab dia tak siap. Kalau dah siap, tak adalah nilai sejarah dia. Ya. Tapi tak tahu. Akhirnya dia usik juga. Itu cerita lain. Tapi saya kata, kenapa tidak gunakan virtual reality? Mana orang nak tengok bangunan tu siap, bila pakai, dia akan nampak bangunan tu kena siap. Contohnya, ya. Itu virtual reality. Kita boleh create benda baru. Ya. Trans ni pun kita create juga. Benda yang tak ada di kita, kita bawa ke tempat lain. Trans ni adalah penggerakan. Ya. Penggerakan. Contohnya, mungkin contoh yang terbaik saya boleh cerita adalah di Bangkok. Apabila di Bangkok itu sendiri, kampung air bukan di Bangkok. Ya? Kalau kita pergi Bangkok, kita nak pergi ke kampung air itu, kita kena naik van 3 jam, 2 jam, 3 jam, jauh daripada keluar daripada Bangkok itu, dan di situlah kampung air. Tetapi dia create seolah kampung air adalah tarikan Bangkok. Ya? Itu trans, kita create. Ya? Okey, yang maintain ini, saya tersentuh pasal laju sikit, minta maaf. Yang maintain ini pula adalah benda yang dah ada, kita maintain. Ya? Ini konsep-konsep yang dah ada ni semuanya tahu. Ya? Kita sama ada benda tu kita nak restore maknanya kita restore pada bangunan itu dah banyak perubahan, kita patah balik kepada certain time, kita restore. Ataupun kita nak regenerate. Ya? Kawasan itu dah mula malap, dah mati, kita regenerate balik, ya, dengan new idea. Adaptive reuse, bangunan lama asalnya fungsinya berbeza, kita jadikan fungsi yang baru. Ya, maintain mana kita nak maintain yang lama, asal preserve dan conserve tu semua kita nak jaga apa yang ada. Ya. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang kita boleh buat dalam nak menerapkan nilai-nilai seni bina Melayu itu. Ya. Dan again saya tekankan bahawa untuk menerapkan seni bina Melayu itu dia ada intensity dia. Dia ada dia punya parameter dia daripada traditional extreme sebelah kiri sehingga kepada kanan itu adalah modern ekstrim, modern. Jadi tetapi ciri-ciri seni binanya ada. Kalau kita tengok ini, saya ambil contoh semuanya rumah Terengganu, tetapi sebelah kiri adalah Terapuri. Dia ambil betul-betul rumah Terengganu yang original, buka daripada kampung, pasang, dijadikan resort. Jadi kita dapat merasa the originality, the authenticity of the rumah Melayu tu, environment, the ambience dia kalau kita tidur kat situ. Tetapi Tanjung Jara, dia sikit-sikit pakai kayu, pakai apa, tetapi dia besarkan sedikit dua tingkat dan apa untuk sesuai dengan orang nak tidur di situ, letak aircon dan seterusnya. Tetapi Royal Chulan terus modern, ya.
is an exclusive five star dan is a multi story building, tetapi sikit-sikit pakai bumbung Terengganu dan seterusnya. Itu intensity yang ada apabila kita nak menerapkan nilai-nilai seni bina Melayu. Okey. Saya ada dalam 10 slide saya lagi ya. Ini adalah istana di Burma. Burma dah sekarang ni kita tengok dah apa dikuasai oleh tentera dan bukannya apa, tetapi istana Mandalay ya di Burma masih dijaga dengan baik sehingga kan dia menjadi satu daya tarikan yang cukup bagus ya, menarik untuk orang yang pergi ke Burma tarikannya. Jadi pada saya istana adalah salah satu daripada bangunan yang perlu kita jaga sebagai identiti ya. The main identity, sebab itu istana adalah tempatnya raja kita duduk, agung kita duduk. Jadi bermakna itu sepatutnya menjadi satu ikon kepada negara. Ya? Jadi sebab itu di negara-negara lain, walaupun dia sudah republik, seperti Korea ni dah republik, dia tak ada raja, tetapi istana-istana dijaga dengan baik sebagai ikon. Ya? Okey, kita lihat kepada apa yang kita. Kita ada sekurang-kurangnya ada dua atau tiga chance. Kita ada sekurang-kurangnya ada dua peluang untuk kita buat create benda ni. Ataupun kita nak maintain, tak ada. Benda ni tak ada. Kita nak create benda baru. Eh? Shah Alam. Apabila 1980 dijadikan apa itu ibu negara, digantikan, jadi bukan ibu negeri Selangor, menggantikan Kuala Lumpur, dia ada tanah yang luas daripada kosong, estate Simpan Regam. Ya? Yeah? Ada satu peluang yang besar untuk dia nak develop. ITM itu adalah section 1. Ya? Yeah? Section 1 Shah Alam. Kelilingnya masih kosong. Bermakna apa? Bermakna town planner ada peluang yang cukup besar untuk nak bina sebuah bandar, katalah nak bina sebuah bandar Melayu. Karakternya, karakter Melayu. Inilah masanya. Ya? Untuk nak bina masa Melayu. Tetapi setelah berapa puluh tahun sekarang ni, dah dekat 50 tahun, 40 tahun ataupun 50 tahun, apa yang berlaku di Shah Alam, kita lihatlah sendiri sama ada adakah karakter ini yang kita nak di bandar Shah Alam. Itu kita tanya diri sendiri. Maknanya berjaya tak kita nak create satu ataupun ia sama je macam bandar-bandar lain di dunia. Eh? Kemudian kita ada peluang yang kedua, Putrajaya. This is the best place. Saya minta maaf kalau dalam ni ada orang lain daripada Putrajaya holding. Tetapi saya nak menyuarakan pendapat saya sebagai seorang akademik. This is the best time untuk kita nak create, ini dah lah bandar administrative ya, administrative maknanya represent the administration of Malaysia. Jadi maknanya sepatutnya iconic building yang ada dekat sini semuanya represent, saya tak tahu, is it should be represent Malay atau represent Malaysia ke, saya tak tahu. Tetapi dia represent apa ni sekarang? Macam belasan tu macam Persian sikit, satu tu macam Arabian Night sikit, saya pun tak tahu ya. Yeah? This is the iconic building yang dekat. Is it represent Malay? Tak. Pada saya, strictly is not. And I don't know, dia represent apa. Tetap, maknanya kita ada peluang untuk nak bina satu karakter Melayu ketika ini. Tetapi Putrajaya tidak, pada saya tidak kurang berjaya lah untuk merealisasikan benda ini. Yeah? Tidak menggunakan peluang ini dengan baik. Yeah? Jadi, ini adalah scenery atau iconic building di Putrajaya. Dan okey. Peluang ketiga yang kita ada, peluang yang ketiga yang kita terlepas pada saya. Tiga-tiga peluang yang kita terlepas untuk menjadi iconic negara. Yang ini, ya, istana negara. Istana negara is supposed to be the iconic point of the building. Yang orang tengok, wow, this is istana Melayu, Raja Melayu. Tak boleh lari lagi. This is Raja Melayu, ya. And I don't know. Saya tak minta maafkan arkitek yang ada kat sini, tetapi kenapa this is the architecture that being selected ataupun being agreed to design the istana negara, dan dia tidak jauh beza dengan masa zaman kolonial dulu. Kolonial dulu apabila dia nak bina bangunan-bangunan public di Kuala Lumpur, dia refer balik semula Mual, dia refer India, dia refer balik. Sama saja. Mentality, saya minta maaf, sama saja dengan zaman kolonial. Okey, sedikit ya. Beberapa slides yang saya nak tunjuk ni adalah beberapa
sebenarnya the idea ataupun cadangan ataupun study tentang Istana Melayu tu dah ramai orang buat, eh? Dah ramai akademik dah buat ramai. Ini antaranya, eh? Saya tunjuk, eh? Ada yang bersifat ada kota, ada pintu gerbang. Saya terpaksa laju dah sebabnya masa saya dah habis. Dan juga apa ni, ada pintu gerbang. Ini adalah karakter negeri Kelantan yang cukup jelas, ya? Ada pintu gerbang dan juga kumpulan bangunan-bangunan yang yang digunakan sebagai sultan, eh? Untuk istana. Dan juga nasib baik, ya? Saya tengok Kota Darul Naim sekurang-kurangnya dah pada saya membuat tindakan yang betul apabila dia gunakan seni bina Kelantan itu untuk menjadikan bangunan-bangunan administrasi dia, ya. Okey, ini bangunan yang didesain oleh Raja Baharin, ya, arkitek Raja Baharin, iaitu Museum Negara, ya. Sorry, Museum Terengganu. Dan ia adalah museum yang terbesar di Southeast Asia. Saya nampak dan saya baca banyak komen tentang beliau ketika beliau bina ini, kata seni bina belon lah, seni bina apa, ya. Tapi saya setuju bangunan ini. Dengan proportion dia dengan yang besar itu, walaupun tidak mengikut proportion seni bina Melayu, tetapi apabila kita kita berlayar ataupun kita cross jambatan yang ada sekarang ni, jambatan baru daripada Terengganu, kita akan nampak proportion dia cantik, ya, tepi sungai, dan dia dengan skill dia yang besar tu kita nampak rumah Terengganu betul-betul ada kampung Melayu Terengganu berada di tepi sungai, dengan jelas nampak dekat situ. Dan proportion yang dibina itu nampaknya very good, ya, very very nice. Adalah of course komen-komen yang mengatakan dia over dan juga apa ni belon lah apa benda sebetul. Tapi sekurang-kurangnya karakter seni bina Melayu tu very very clear di sini. Dan ini adalah gambar yang lain. Okey, nasib baiklah dekat Putrajaya tadi ada hotel Pullman, hotel daripada US yang nak buat seni bina Melayu sikit, ya. Ini adalah karakter yang kalau angle lain nampak ini sekurang-kurangnya, oh, nampaklah juga karakter, tapi itu pun Pullman Hotel daripada US yang buat. Okey. Ini Raja Chulan tadi di tengah-tengah bandar. Walaupun banyak komen yang mengatakan bahawa pemilih dia tak betul, dia punya ini tak betul, dia punya ini tak betul, tetapi sekurang-kurangnya dia mengambil inisiatif untuk membawa identiti ke dalam bandar. Okey, beberapa slide lagi. Apa terpengurusi sekejap, ya, bagi saya dalam 2 minit je. Saya nak bawa idea-idea yang yang saya jumpa di OOC, ya. This is Kyoto. Kyoto, kalau siapa yang pernah pergi, inilah dia jalan yang penuh dengan ini. Masa saya pergi ni pagi-pagi betul, orang tak ramai lagi. Tetapi kalau puncak dia penuh orang kat sini, lalu kat celah-celah kampung ini, dan celah-celah kampung ni ada ada Starbucks. Ini adalah Starbucks, ya. Nampak tak logo Starbucks dekat situ? Dan this is Starbucks Cafe yang saya memang pergi pagi-pagi nak pergi minum kat situ. Dan ini adalah pintu masuk dia. Kalau dari luar rumah buruk ini nampak macam rumah-rumah tradisional, yang dah berusia katanya hampir 100 tahun. Tetapi dalam dia very modern dan nampak ciri-ciri interior of the Melayu, of the Japanese. Dan angle sebelah sana, garden dia tu dikekalkan kalau kita tengok. Tetapi standard quality Starbucks tu tidak dinafikan. Kita kena buka kasut juga nak masuk untuk ke bilik-bilik tempat duduk tu. Ini tingkat atas tempat duduk dia dan secara langsung lah. Jadi persoalan dia, ini adalah antara idea yang mungkin kita cedok. Kenapa rumah-rumah tradisional kita tak boleh tukar jadi McDonald's, boleh jadi KFC contohnya. Kenapa kita tak ambil dalam KL tu, tiba-tiba kita ambil salah satu rumah dekat rumah kampung baru tu, convert jadi McDonald's. Untuk bagi orang merasa macam mana orang Melayu. Maknanya kita bukannya tak boleh nak usik langsung. Saya kata tadi dia ada, kita ada dia punya apa tu, intensity dia daripada bawah sampai ke tradisional sampai ke modern. Kita boleh je masukkan air condition, new toilet and so on. Tetapi ciri rumah Melayu tu ada. Okay, Chinatown. This is another idea yang, kenapa Chinatown dia ada satu dunia? Kenapa Malay Town tak ada? Dekat Melayu tu, dekat bandar Melayu pun tak ada. Dekat tanah Melayu pun tak ada Malay Town. Apakah kita tak mampu nak buat benda ni? Dia ada pintu gerbang ni, kita tak ada ke pintu gerbang? Tadi saya dah tunjuk dah pintu gerbang Melayu, ada. Ya. Kenapa kita tak boleh assign satu street itu? Ya, itu adalah betul-betul Malay Town, ya. Memang kita nak dapat semua benda ada dekat situ, ya.
songket, apa semua tradisional semua ada dekat situ. Eh, yang jalan kita jaga, ya, jaga semua benda ada dekat situ. Okay, satu lagi projek yang kita boleh boleh consider adalah might be food stall. Food stall ni nampaknya macam benda yang remeh, tetapi kalau kita ambil benda itu sebagai satu benda yang serius, food stall design itu membentuk karakter jati diri sesuatu bangsa. Ya, macam ni, tengok Japanese. Ya. Saya suka refer benda Japanese, tengok. Bagaimana Japanese walaupun food stall kecil itu, tengok karakter dia dekat situ macam mana. Karakter food stall dia. Ya. Ini adalah antara karakter yang lahir juga daripada Japanese style, tetapi it is a kiosk ataupun tempat jual kuih je. Ya. Kita bila tempat jual kuih, kita akan jadi macam rantau panjang. Letak apa ni? Letak kemah tu nak bagi orang semua duduk, wah, boleh dia berkabur dengan parking teruk yang apa semua. I mean, we should think of something yang more exclusive lah dan juga ada identity. Jangan kita duk takut lama bila nak buat tempat jual kuih mesti macam itu, macam pasar rantau panjang dia punya karakter dia. Buatlah sedikit eksklusif. Ya. Ini yang Japanese punya pendekatan. Tengok kios-kios yang kecil-kecil ni boleh. Ya. Boleh kita buat, tapi karakternya ada, karakter Jepun. Tak boleh ke kita buat karakter Malaysia? Kalau tak mampu, bagi je student-student kat universiti tu, budak-budak first year, second year, buat competition, diorang akan lahirkan macam-macam jenis kios yang bersifat ataupun bercirikan seni benda Melayu ni. Yang boleh kita letak dekat pasar malam ke, dekat tempat-tempat yang tertentu ke, yang kita kan nak buat place making kan? Macam itu. Dan, okay, ada seminit untuk sini. Saya diberi peluang untuk memberi sedikit komen tentang Kampung Kepayang. Kampung Kepayang, Kampung Kuchai, Kampung Paloh di Ipoh. Ia kampung yang tertinggal di Ipoh. Ya. Saya minta maaf kalau dalam ni ada daripada Banjir Bandar Ipoh. Tetapi saya tak tahu. Orang Sekabar khabar Cina ni dipanggil saya untuk beri pendapat. Ya. Saya kata, this is wasted. Saya kata, rugi dah. Sebabnya, ini adalah sejarah yang menempatkan orang Melayu, penempatan awal orang Melayu. The earliest settlement of Malay in Ipoh. Sebab sejarah selalu menekankan bahawa Ipoh dibuka oleh British dan juga orang Cina. Tetapi dengan kewujudan kampung ini menjadi bukti dan juga dia adalah bukti jelas bahawa kampung-kampung Melayu dah lama wujud sebelum Ipoh ada. Eh? Jadi dia dipunyai ataupun oleh Datuk Parlimen Gantang. Tanah dia besar dekat situ. Akhirnya dibeli oleh China dan seterusnya. Lah. Tetapi ada banyak lagi beberapa rumah yang ada dekat kawasan ini yang terbiar. Jadi dia tanya, apa, saya ceritalah sejarah dia dan saya cerita, why not? Macam-macam boleh buat. Saya kata, saya cerita tentang itu gambar yang sebelah kanan tu. Saya kata itu adalah, saya bagi dekat dia gambar-gambar yang saya pergi dekat Kyoto, Starbucks tu. Why not convert salah satu bangunan, contohnya bangunan sebelah kiri yang atas tu. Cantik, kalau kita repair balik, convert jadi Starbucks. Orang akan datang lepak dia, kedudukan dia dekat tepi Sungai Kinta. Dan tepi Sungai Kinta tu kita boleh upgrade jadi tempat orang lepak-lepak dan juga you know tepi sungai yang seterusnya. Yeah, why not? Ataupun kita boleh create something like Jim Thompson di itu ada gambar saya pergi Jim Thompson di Bangkok itu. Yeah, Jim Thompson di Bangkok itu adalah sebuah rumah yang jadi macam museum. Yeah, macam-macam sebenarnya idea kita boleh buat untuk nak menyelamatkan. Tanah ni adalah tanah Malay Reserve. Dia, majlis tak boleh nak buat apa. Jadi dia terbiar macam itu saja ya. Okey dah sampai ke kesimpulan ni, maknanya hujung saya dalam untuk kesimpulan ni mungkin dalam apa-apa yang boleh saya katakan sebenarnya untuk kita nak menerap nilai-nilai ataupun elemen-elemen seni benda Melayu sebenarnya inisiatif itu daripada dulu dah wujud ya dalam pelbagai bentuk ya. Seperti yang saya ceritakan dalam sejarah tadi. Tetapi ada poin-poin yang kita terlepas. Poin peluang-peluang yang kita terlepas tadi yang kita perlu terlepas untuk create ya. Iaitu pembangunan Shalom, pembangunan Putrajaya dan yang paling saya upset adalah pembangunan Istana Negara lah. Saya tak tahu dengan orang lain, saya personally itu pendapat saya. Saya kurang bersetuju dengan selebih ketiga-tiga bandar tadi tu ya, yang sepatutnya kita ada peluang untuk nak angkat martabat seni benda Melayu tetapi malangnya ia tidak berlaku begitu ya.
Jadi sebenarnya ini sepatutnya mengambil menjadi iktibar dan boleh kita bahaskan selepas ini. Ya. Terima kasih kepada peluang memberi peluang kepada saya untuk bercakap. Moga-moga apa yang saya cakap ini ada dapat memberi manfaat pada pendengar dan segala yang baik itu sudah tentu daripada Allah. Yang tidak baik itu sebenarnya adalah kebodohan saya sendiri. Ya. Terima kasih pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Sabiza. Apa yang dapat kita simpulkan di sini ialah yang pertama sekali saya nampak ialah evolution of architecture in Malaysia. Ya, bermula dengan sekitar 1800 sampai 1900 sampai lah sekarang. Dan juga beberapa approaches yang doktor sebutkan tadi seperti di Shah Alam, di Putrajaya dan sebagainya, di mana ruang-ruang yang boleh kita terapkan seni bina Melayu. Cuma doktor, ada yang berpandangan mungkin material yang menjadi punca mengapa seni bina Melayu ini kurang mendapat tempat kerana ia dibina bukan dari brick tapi timber yang mudah rosak, dikir dan sebagainya. Boleh doktor komen dalam seminit? Silakan. Okey, sebab itu saya katakan apa ni dalam salah satu slide ataupun ada beberapa slide yang saya kira tadi. Untuk kita menerapkan nilai seni bina ni, kita ada kapasiti dan intensiti yang berbeza. Satu tadi kita tengok daripada betul-betul purely traditional kepada purely modern. Ya, pendekatan kita. Itu satu intensiti yang berbeza, jadi bermakna apabila kita melihat sama ada kita nak go for originality yang menggunakan kayu dan seterusnya ataupun kita boleh guna new materials yang bersifatnya seperti kayu. Yeah. Jadi memang ada orang komen ini adalah seni bina tempelan, tidak mengikut kepada jenis dia. Sebenarnya kayu itu adalah material yang paling sesuai untuk tropical dan seterusnya. Tetapi kalau kita nak bina sebuah bangunan 10 tingkat ataupun hotel 20 tingkat seperti Raja Chulan, kita tak boleh expect dia bina menggunakan kayu, kan? Jadi sebab itu range dia tadi itu, dia boleh, arkitek boleh gunakan modernisme pendekatan lah dalam penggunaan material yang berbeza. Yeah? Tetapi the most ideal ni memang betul kayu. Sebabnya kayu adalah seperti yang saya katakan tadi, timber image tu adalah salah satu daripada image yang cukup sinonim dengan seni bina Melayu lah. Kayu, buluh, rotan kan. Ya, jadi kalau dapat dia bina, lagi cantik lah. Tetapi dia hampir mustahil apabila kalau kita nak bina bangunan yang besar-besar kan. Jadi masih okey dengan pendekatan yang dibawa oleh Raja Baharin, pendekatan yang buat Museum Terengganu itu. Masih ada skill dia, ya. Skill dia buat nampak rumah Terengganu tu masih ada, ya. Walaupun kritikannya mengatakan itu adalah seni bina belon, itu just apa tu skill bawa besarkan je dan photostat enlarge je, ya. Jadi rumah tu dia tak ada fikir lain-lain, ya. Tapi pada saya dia contribute to the yang kita cuba nak bawa ini, ya. Musi, boleh bertanya ke Musi? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Musi. Ya. Kalau boleh saya mencelah sikit, Musi? Boleh, boleh. Saya Syamuddin daripada Plan Malaysia. Okey, saya ya. Ini saya tak tahulah sama ada doktor bersetuju atau tidak. Pada pandangan saya lah, sebenarnya kita telah beransur-ansur kehilangan identiti dan prinsip. Prinsip Melayu itu sendiri. Kalau tuan melihat bagaimana tanah Melayu dulu asalnya Melayu telah bertukar, dan bagaimana nama-nama Melayu dalam organisasi dan sebagainya ditukar, dan apatah lagi dengan identiti mereka bentuk, dan mungkin suatu hari yang kita tinggal hanyalah bahasa. Mungkin bahasa pun, nama kelamaan pun akan berangsur-angsur pupus. Jadi saya melihat sebenarnya kita terlalu mengikut rentak luar dan kita kurang mengekalkan ataupun mempertahankan identiti, dan mungkin kita malu tak ataupun sebagainya, mungkin pengaruh daripada revolusi apa ni, peredaran generasi itu yang mengakibatkan kita terhilang arah. Saya rasa itu pandangan saya. Sama ada doktor setuju atau tidak, beri pandangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Encik Syamuddin.
Silakan Dok, seminit. Okey. Ini ada banyak pendapat yang mengatakan seperti yang saudara Hisham katakan ini. Ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Saya pemandangan macam ini. Kebudayaan atau culture, dia bersifat dinamik. Bersifat dinamik ini maksudnya dia progresif. Dia daripada masa ke masa mengikut peredaran zaman, dia bergerak. Dia bergerak dan dia ada paradigm shift dia. Kalau dulu orang Melayu berfikiran begini, sekarang ni berfikiran lain pula dan menyebabkan identiti orang Melayu itu berubah. Jadi kebudayaan itu berubah. Tetapi yang penting adalah kita tidak tercabut daripada akar tradisi itu. Sebab dalam Islam pun memang meminta kita supaya berpegang teguh kepada tradisi. Sebab itu Quran dan Sunnah kita perlu pegang. Selagi kita pegang Quran dan Sunnah, selagi itulah kita tidak akan sesat dalam Islam. Quran dan Sunnah tu tradisi lah, tradisi kita lah. Mana kita kena pegang daripada 1400 tahun dulu punya hadis, hadis sahih, Quran yang turun 1400 tahun dulu. Walaupun kita nak survive dalam era sekarang, tetapi untuk berubah dia tidak dibolehkan, tidak dibolehkan, maknanya dibolehkan untuk berubah selagi tidak tercabut daripada akar tradisi itu. Begitu. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, akan berlaku perubahan, kebudayaan ini akan berlaku, pemikiran akan berlaku perubahan. Kalau dulu kita suka ini, sekarang ini kita dah suka ini, contohnya. Selagi benda itu membawa kepada kebaikan pada saya, it's okay. Tetapi dan yang penting, jangan tercabut daripada akar tradisi itu, yang asas itu. Seperti kita punya akhlak, sopan santun kita, itu semua budaya kita. Kalau kita dah berubah kepada satu generasi yang tidak lagi menghormati orang tua contohnya, kita dah tidak ikut akar tradisi tadi. Jadi apakah kita sanggup mengorbankan itu untuk kita maju? Itu ya, persoalan yang akan dibawa oleh budayawan-budayawan yang sepatutnya ada pada hari ini. Jadi jangan kita sampai mengambil berubah. Jangan sampai kita berubah kepada benda yang tidak baik dan tercabut daripada akar tradisi. Itu satu benda yang negatif. Tetapi kalau pada saya, kita progress dan kita berubah, tetapi kita masih kekal kepada tradisi dan benda-benda yang baik itu dikekalkan, yang itu pada saya is okay. Gitu. Terima kasih. Ya, Dr. Hisham. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. So, IKPKT mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Muhammad Sabiza dari UiTM Perak di atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih, Doktor. Jadi, sesi pada pagi ini diteruskan dengan panel yang kedua, iaitu Profesor Madia Dr. Ismawi Haji Endut dari Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Saya mempersilakan Dr. Ismawi sebagai panel yang kedua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share saya punya screen. Okey, dah cantik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pagi ni hari Selasa, 16 hari bulan, kita dapat bersama dalam program bicara warisan Heritage Talk bertajuk penerapan elemen seni bina Melayu di dalam perbandaran moden. Terima kasih saya ucapkan kepada penganjur Institut Latihan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kepada pengerusi Tuan Nur Hisham,
Nur Mazlan, Muhammad Yusof, Tuan Pengerusi. Jadi insyaAllah pagi ni saya akan membentangkan berkongsi ya tentang tajuk yang kita akan bincangkan. Sebagai pengenalan diri, saya pensyarah di UiTM, mengajar di Pusat Pengajian Seni Bina di Puncak Alam, dan juga saya juga mengajar di Pusat Pengajian Cik Suazah di Shah Alam. Dan khususnya saya run the program of Masters of Science in Heritage and Conservation Management. Saya mula dengan UiTM ialah pada tahun 1994 setelah balik dengan PhD saya dalam bidang pengkhususan Traditional Malaysian Built Forms, Study of the Origins, Building Types, Development of Building Forms, Design Principles and the Application of Traditional Concepts in Modern Building. Saya rasa tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah sesuai untuk kita sama-sama manfaatkan. Saya juga ada pernah membuat satu publication international bertajuk berjudul Transforming Tradition Architecture in the ASEAN Countries yang telah dipublish pada tahun 2002. Buku ini terdapat di perpustakaan dan juga di gedung buku. Jadi seterusnya, sebagai pembuka tirai, saya memang hari ini kita masing-masing semua excited dari segi cuba mencari apa yang ada pada diri kita, ada titik krisis. Benda ni bukan baru, satu perkara yang lama dan banyak kita bincangkan. Tetapi Alhamdulillah melalui pengalaman dan juga pengajian di Universiti Sheffield, saya membuat kajian tentang aspek ini dan saya sebenarnya telah dari sudut pandangan ilmiah dan juga kajian yang telah dibuat, saya mendapat jawapan kepada identiti krisis tersebut. Dalam saya letakkan perkara ini dalam bentuk kata kunci, kajian yang dibuat itulah berkenaan dengan traditional Malaysian platforms, iaitu bentuk bina tradisi Malaysia yang merangkumi bukan sahaja tradisi Melayu, tetapi saya juga mengkaji tentang seni bina tradisi Cina dan juga seni bina kolonial di Malaysia, because those are the components that form our Malaysian traditional heritage. Dan satu kesamaan ataupun satu jawapan yang saya dapati ialah tentang prinsip reka bentuk iklim. Itu akan saya bincangkan dengan lebih lanjut nanti tentang prinsip reka bentuk iklim. So dari segi prinsipnya sama, walaupun seni bina itu berbeza, tapi prinsip yang digunapakai dalam bentuk yang arkitektur yang berbeza itu adalah ada kesamaannya. Dan yang kata kunci yang ketiga ialah strategi reka bentuk secara pasif. Passive design strategy, sebab saya nampak perkara itu penting dari segi environment tentang rumah Melayu ataupun seni bina Melayu kita ni sangat sangat rapat dengan alam. Jadi kalau kita kaji nanti ataupun kita lihat slide-slide yang saya akan tunjukkan nanti, mungkin kita akan nampak apa yang saya maksudkan. Tapi sebelum saya pergi pengisian bicara pada hari ini, saya pecahkan kepada empat bahagian. Yang pertama, saya cuba bincangkan tentang perbandaran township. Saya rasa panel yang seterusnya akan pergi kepada yang lebih detail lah Cik Isa Arifin nanti. Tapi saya akan membentangkan beberapa teori. Yang penting teorinya ialah tentang dualistic view of life, the twin phenomena. Di mana saya menganggap elements itu adalah equation, is part of the equation whereby elements itu apa yang physical, benda yang kita nampak. Dan dia ada satu lagi bahagian yang sangat penting pada saya,
melalui kajian ini ialah tentang nilai-nilai, iaitu simbolisme. Jadi kedua-dua, pragmatisme dan simbolisme ni kita gabungkan menjadi satu kesinambungan, equilibrium untuk penghasilan reka bentuk yang lebih hidup ataupun satu kehidupan. Yang kedua, saya akan lihat tentang zon agihan rupa bentuk seni bina tradisi, iaitu distribution of traditional Malay architecture. Kita tengok the regional variation, the difference ada mengikut wilayah lah. Sebelah Pantai Timur, Utara, Selatan dan mungkin kawasan Tengah. Jadi sebenarnya ada similarities dan ada differences. Tapi bukan kita nak argue yang mana betul, yang mana tak betul, tetapi lebih kepada kita celebrate. Maknanya kita mempunyai satu seni bina yang kaya. Kita ada banyak sangat elemen, istilah dan juga komponen yang boleh kita guna pakai dalam pendekatan kita untuk masa hadapan. Perkara ketiga, saya akan sentuh tentang prinsip reka bentuk iklim, pengkhususannya iaitu climatic design principles of the traditional Malaysian built forms. Dan akhir sekali, saya akan lihat menyingkap tentang aplikasi konsep tradisi itu dalam reka bentuk moden dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi kalau boleh saya berkongsi tentang teori yang pertama. Teori yang pertama ni saya ambil daripada perbandaran di Bandar Isfahan. City of Isfahan ni merupakan satu contoh pembangunan pembandaran yang sangat baik. Dia sejak 17, abad yang ke-17, ia merupakan capital city for Empire Safari. Dan bahagian selatan daripada Old City tu, dia World Heritage Site. Merupakan satu kawasan yang direka bentuk dengan sangat penting, dan dia masih merupakan salah satu daripada contoh urban planning yang outstanding. So the Royal Urban Planners under Shah Abbas yang created the new heart ni, dia menjadikan satu ruang yang sangat luas, kawasan yang besar. Saya tertarik sebab kawasan ni merupakan kawasan terbuka. Saya istilahkan dia sebagai medan halaman terbuka, atau lebih in English kita panggil courtyard, tapi it's more square ataupun piazza. It's just an open space, kawasan hijau, hardscape, softscape dan tempat untuk aktiviti. Tapi dia merupakan satu ikon. Tapi what is important, dia merupakan satu komponen yang regular berada di dalam kawasan irregular. Dalam seni bina Islam ataupun contoh yang saya ambil, dia merangkumi beberapa komponen komposisi dalam perbandaran itu sendiri. Yang pertama ialah masjid sebagai rumah ibadah, dan madrasah komponen yang kedua sebagai pusat pengajian ataupun sekolah. Ada elemen karavanserai, iaitu elemen penginapan, bazar, pasar raya ataupun pasar, dan juga medan. Ejaan dia medan tu dalam bahasa Melayu kita medan lah. So ia merupakan medan halaman terbuka. These are the traditional five major components that constitutes the urban planning of the city of Isfahan. Jadi kalau kita tengok, ini contoh pandangan daripada udara, square tersebut, ada masjid berhampiran dengan dia. Dan kalau kita tengok the layout of the planning tu, the old city tu, bahagian utara tu, jadi dia ada dua perkara di sini. Dua perkara, iaitu perkara yang regular di combinekan dengan perkara yang irregular. So the city is very irregular in nature, tetapi there is satu bentuk yang regular, dan benda tu sangat menonjol lah walaupun dia merupakan satu kawasan square ataupun satu kawasan terbuka. So kita nampak juga kesinambungan ataupun simbiosis, istilah order in disorder. Maknanya ada disorder tetapi ada order dalam disorder tersebut. Okay. So, next slide. Ini contoh bazar. Kalau kita tengok the shape of the bazar tu sangat irregular. Jadi laluan di bawah tu macam memberi satu kawasan yang sangat selesa kepada pengunjung untuk menjalankan aktiviti perniagaan. So this is the bazaar, one of the major components.
Okey, saya terus kepada rujukan saya yang kedua, iaitu buku yang ditulis oleh Nadine Andalan dan Aliah Bhatia berjudul The Sense of Unity. Buku ini, dalam buku tersebut ada empat perkara utama yang ditekankan, iaitu satu, seni bina; kedua, seni bina Islam; ketiga, simbolisme dalam seni bina; dan yang keempat ialah sufism. Dan apa perkara saya rumuskan yang dia tekankan dalam buku tersebut ialah kewujudan the dualistic view of life. So the dualistic view of life ni, kehidupan kita ni sebenarnya ada dua. Suka mungkin kita nampak yang secara fizikalnya itu satu, yang komponen yang kita lihat dengan mata kasar kita tu merupakan perkara-perkara yang fizikal. Tetapi kita kena terima juga bahawa wujudnya juga perkara yang spiritual ataupun simbolism tersebut tadi. Jadi macam contoh, katakan kehidupan ni kita ada dua lah, macam saya ataupun tuan pengurusi sendiri, kita nampak physically seorang satu, tapi sebenarnya kita ada roh di dalam diri kita yang menyebabkan kita boleh hidup. Tanpa roh, kita tidak dapat menikmati kehidupan tu. Okay, we are as good as that. Jadi ada dua perkara ni, dia kesinambungan di antara dua perkara dalam reka bentuk ataupun penciptaan tu. Sangat penting kesinambungan. Architecture tu sendiri merupakan the art and science. Dia merangkumi dua aspek tersebut, the symbolism and the pragmatism. Okay, ada perkara yang jelas, ada perkara yang tersembunyi, ada yang nyata, ada yang zahir, dan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dan macam tadi, panel yang pertama ada menyebut tentang kawasan yang terbuka, openness of the Malay architecture tu. So kita extrovert dari segi reka bentuk kita. Tapi kalau kita tengok seni panel, mungkin dalam tropics juga, dekat Middle East, dia introvert. So perkara tu ada hubung kait dia tentang alam dan juga tentang seni panel. Berkenaan dengan craft dan sains, kesinambungan antara sains, ilmu sains dan juga craft, metafizikal dan sensible. Ini saya ambil contoh sebahagian daripada apa yang daripada the gist of the book. Saya suka menyingkap juga tentang teori yang kedua, iaitu teori yang ditulis tentang perbandaran oleh Sir Leslie Martin. Kajian ini saya gunakan sangat penting sebagai rujukan saya. Apa yang menarik kalau kita tengok diagram yang warna gelap tu, hitam tu, dia merupakan satu tapak pembinaan yang sama, satu kawasan yang sama luas, tapi dari segi reka bentuk kita ada beberapa options. Kita boleh buat di high rise, bangunan tinggi, kita boleh buat medium rise, kita boleh buat low rise, kita boleh buat dia courtyard design. Dia ada courtyard ni, saya ambil sebagai satu approach pendekatan yang sangat baik. Contoh yang saya bagi mula-mula tadi pun, dia merupakan halaman. Jadi rumah Melayu ni di setting dia pun dengan halaman. Jadi saya rasa courtyard ataupun alam tu sendiri ada hubung kait yang sangat rapat dengan seni bina. Kalau kita tengok gambaran yang kedua tadi, yang putih ni, diagram yang putih ni pun sangat menarik, sebabnya empat bangunan yang tinggi dengan bangunan perimeter development yang disebut ni, dengan provision of courtyard tu tadi, instead of kita buat street and then kita buat buildings, kita ada buildings, kita ada green space. So Sir Leslie Martin ni, dia berfikiran di luar kotak, outside the box, sebab dia cuba proofkan bahawa untuk mendapat density yang tinggi tu tak semestinya kita bina bangunan tinggi. Dia test teori dia pada beberapa bandar di United States, dan didapati kalau New York ke, bangunan mungkin dia rendah, tetapi kawasan terbuka dia banyak. Kalau kita tengok bandar-bandar lama, banyak ketinggian tu ada had dia. Kalau kita pergi dekat contoh di Germany, di Berlin, saya pernah pergi di Berlin, bangunan dia maksimum kita tengok skyline dia 8 tingkat bangunan dia, kalau kita tengok bangunan lama-lama dia, ada old city dia. Jadi perkara tu memberi kita ilham bagaimana pendekatan kita masa akan datang. Jadi exploration of courtyard ni, ini merupakan kajian lah tentang quite infinity kita boleh explore
dari segi reka bentuk dan juga kawasan halaman terbuka tu tadi. So these are just a few contoh lah, examples. Teori ketiga saya ambil tentang perbandaran yang ditulis buku bertajuk Concise Townscape oleh Gordon Cullen. Dia merupakan tentang serial vision. Dia tengok building apa tu, perbandaran tu melalui pengalaman, pergerakan, memory dan juga picturist. Kita tengok macam mana yang kita rasa itu merupakan identiti tempat tu. Keadaan di satu tempat dia, keadaan tempat yang lain tu berbeza. So zahirkan satu kelainan dan memori ya. Sama juga dengan Kevin Lynch. Kevin Lynch I think another planner yang menggunakan path nodes, edges dan district sebagai komponen of the city untuk mencipta identity tersebut. So kita tengok di sini urban fabric. Kita tengok bagaimana laluan-laluan di bandar-bandar yang berbeza memberi identiti kepada bandar tersebut. Dan kita pergi ke Nusantara. Tadi panel yang pertama dah banyak menceritakan tentang kawasan The Malay Archipelago dan Nusantara kita. Jadi kita tengok dalam contoh yang saya tunjuk ni ialah design premier for hot climates. So konteks tropics di mana kita berada ni ada ciri-ciri dia. Kalau kita tengok hot air, bangunan-bangunan dia rapat-rapat dan dibuat daripada tanah liat. Dan dia cuba kalau tengok diagram, satu diagram yang di sini ya, sangat menarik sebabnya pada waktu dia, konteks iklim tu sangat penting. Pada waktu siang, because of dia gunakan tanah tu tadi, siang dia panas, sangat panas, tapi dalam dia sejuk dalam rumah dia. Tapi bila waktu malam, dekat luar dia sejuk, extreme weather, tapi bahan yang digunakan tu memberi memberi satu temperature supaya internal space dia tu rasa selesa. Jadi ultimate objektif kita dalam reka bentuk ni ialah comfort. Jadi comfort tu bagaimana kita tengok rumah-rumah lama kita, architecture without architects tu, dan telah diiktiraf oleh masyarakat luar tentang betapa baiknya, bagusnya seni bina Melayu kita. Walaupun bangunan itu nampak macam usang tetapi mempunyai karakter yang sangat baik, di mana dia memberi keselesaan kepada penghuni. Jadi satu perkara yang kita kena acknowledge apa yang baik ada pada masyarakat Melayu dan juga seni bina Melayu kita. Saya akan pergi kepada tajuk yang seterusnya tentang pembahagian zone. This is the regional variation. Terdapat secara keseluruhannya untuk di semenanjung kita, kita boleh bahagikan bahagian utara, bahagian tengah, bahagian selatan dan juga bahagian pantai timur. Ada four major distribution zones. So ini contoh-contoh rumah. Tadi pun panel yang pertama juga telah menunjukkan contoh-contoh rumah. So kita ada banyak variasi ya. Tengok bahagian tengah dengan reka bentuk rumah kutai. Berbagai bentuk ada yang dengan veranda, dengan anjung. Dan ini contoh-contoh tiang 12, rumah tiang 16. Dengan serambi, anjung. Jadi pembagian ruang dalaman tu dia pun walaupun bersifat ada modul, tapi dia pun openness tu ada. That means ada flexibility dari segi penggunaan ruang. This is the distribution zone on bahagian selatan. Jadi di Melaka, di Johor dan masjid-masjid di Melaka, istana di Negeri Sembilan mempunyai banyak karakter. Kita boleh kupas prinsip-prinsip yang digunakan. Kita lihat lagi rumah Negeri Sembilan ni ada yang tidak beranjung, berserambi satu, berserambi dua, berserambi dua dan beranjung. Ada etik pada bahagian belakang. So kita tengok pelbagai reka bentuk rumah Melayu dan cara penggunaan ruang yang kita boleh guna pakai. East Coast region di Terengganu, kita ada banyak contoh juga. Pura Tanjung Sabtu, Istana Satu, Masjid Kampung Laut di Kelantan dan rumah Bujang Selasa di Terengganu.
dan penggunaan pada dulu zaman dulu ni atap nipah ditukar kepada atap senggora. Tapi yang penting di situ ialah penggunaan tanah liat sebagai bahan binaan atap di mana dia mempunyai good thermal properties dan juga good sound properties. Jadi simbolisme tadi, elemen tadi, kita ada banyak elemen yang kita nak kita lihat pada rumah Melayu. Di antara yang saya boleh kongsikan di sini, contoh macam mahkota atap, silang gunting, elemen. Ayam belaga, itik pulang petang, ekor itik, awan larat, papa cantik, kepala cicak, petunjuk langit. Dan kita ada pintu gerbang, kita ada bendul. Tapi elemen-elemen ni maksud, meaning behind ni, simbolism itu sangat penting juga untuk kita hayati ya, sebagai kefahaman tentang reka bentuk tersebut itu sendiri. Jadi mungkin dia apa tu, the intersection, dia celebrate the intersection. So all the design tu tadi tu dia mempunyai keistimewaan yang tersendiri ya. Jadi from learning from traditional Malaysian built forms tu, saya ambil daripada rumah Melayu kita ni, item yang pertama je ialah apa yang kita panggil sebagai shaded temperature zone. Shaded temperature zone ni ialah apa, ruang perantara ataupun in between space, the transitional space between inside dengan outside. Dia interpretasikan dalam rumah Melayu kita sebagai anjung, serambi, serasa, lanai. Tapi dalam reka bentuk moden pun kita boleh adaptasikan perkara tersebut, di mana kita ada ruang perantara untuk aktiviti kita, dalaman, luaran dan bahagian perantara. Kita ada deep overhangs, underfloor ventilation. Kita menggunakan tiered roof, okay, provision of veranda. Kita menggunakan banyak wood carving, full height openings, single room thickness untuk tujuan inlet and outlet dan good flow of natural ventilation. Kita ada volumetric space. Benda yang sama juga didapati pada traditional built forms, reka bentuk seni bina tradisi Cina, di mana perkara yang sama berulang, penggunaan air, vegetation, courtyard, floor ceiling yang tinggi, permukaan yang luas, louvered windows, lattice work, ventilated roof space, provision of veranda, recessed external wall dan juga 5-foot walkway. So all these elements ataupun component ni, when we put together, dia memberi satu keadaan ataupun environment yang sangat selesa dan itu menghasilkan identiti kepada ruang tersebut. Kita tengok pada contoh reka bentuk seni bina tradisional kolonial itu sendiri, mempunyai contoh yang sangat baik ialah bangunan Sultan Abdul Samad sebagai landmark building. Dia mempunyai colonnades dan juga veranda. So dia punya external wall dia tu sebenarnya recess ke dalam. Kalau dekat England, dia tak ada provision of veranda tu, dia bangunan dia dengan sesuai dengan iklim dia. Jadi yang dekat Malaysia ni, dia ada provision of veranda tu tadi. Sama dengan SRMB kita juga. Jadi dia ada large opening, high ceilings, provision of the shaded temperature zone dan juga cross ventilation. Jadi contoh yang saya ambil, satu contoh daripada yang benda yang baik tentang seni bina Melayu kita ialah ukiran kayu itu sendiri. Sama konsep dia dengan masyrabiah, iaitu satu elemen seni bina yang digunakan pakai dalam dunia Islam. Dia filter yang baik tentang masyrabiah ni melalui pembacaan saya, dia screen luar dan dalam. Tapi yang lebih dari segi islamiknya, orang perempuan yang duduk di dalam boleh lihat orang ramai di luar, tetapi orang lelaki yang berada di luar tak nampak di dalam, sebab dia macam lattice work, dia sangat rapat dia. So tapi dia punya dual function dia juga memberi difilter the sun. Okay, di filter the sun, dia membenarkan udara masuk. So perkara tu sangat penting. Benda yang sama ada pada reka bentuk ukiran kayu kita, tebuk terus kita. Jadi kalau kita tengok rumah Melayu kita, banyak ukiran-ukiran yang diletak pada paras yang tinggi tu, memberi satu keindahan. Tetapi at the same time, dia contribute to aspect of the comfort.
So contoh aplikasi yang moden sebelah kanan tu, kita lihat kita boleh buat macam double ski untuk external untuk modify iklim tu sendiri dan membuat pembukaan pada bahagian-bahagian tertentu untuk mendapat view dan sebagainya. Kalau kita tengok elemen tentang selasa dia tadi, anjung tadi, so perkara tu boleh diadaptasikan dalam reka bentuk. Jadi setiap komponen yang ada ataupun nilai value yang ada pada reka bentuk seni bina Melayu sama ada fizikal ataupun simbolik mempunyai keistimewaan dan mempunyai sebab kenapa reka bentuk tersebut diadakan. Jadi kita faham kefahaman tu kita boleh adaptasikan dalam bentuk moden sama ada macam panel yang pertama tu kata tadi kita boleh go moden, extreme moden ataupun kita nak go back to the root mengekalkan ciri-ciri asal seni bina. Kita ambil contoh sebagai macam Ashway, kita tengok dari reka bentuk masjid lama di Terengganu ni mempunyai pintu gerbang dan ada istana, bangunan istana dan juga bangunan-bangunan noble people ada provision of Ashway pintu gerbang dan reka bentuk tu kita boleh still kekalkan sebagai satu komponen elemen yang penting dalam reka bentuk perbandaran. Jadi banyak elemen yang lama ni kita boleh aplikasikan tapi dalam bentuk moden ataupun mengekalkan ciri-ciri yang lama. Kita tengok satu aspek volumetric space, ruang isi padu luas pada rumah tradisi. Kita dapat rasakan keindahan struktur itu sendiri dan ruang volumetric space ni membenarkan udara masuk dan juga memberi cahaya masuk. Jadi aspek seperti seumpama ini dalam reka bentuk moden pun jika kayu merupakan satu satu kekangan untuk kita, kita boleh adaptasikan dalam reka bentuk moden menggunakan frame konkrit dan juga menggunakan clay tiles yang lebih yang lebih tinggi dari segi ketahanannya. Jadi aspek tiered roof, high level openings, all these elements ataupun principles dalam reka bentuk Melayu ni kita boleh combine dan juga menghasilkan satu reka bentuk yang selesa seperti mana objektif kita untuk dalam reka bentuk. Jadi secara kesimpulannya penyesuaian seni bina tradisi Melayu terhadap iklim tu saya senaraikan ada lebih kurang 12 di sini. Satu penyediaan ruang veranda selasa anjung sebagai shaded temperature zone, pembukaan ketinggian penuh, full height openings, floor to ceiling heights, lantai ditinggikan dari paras tanah to avoid ground moisture dan untuk membenarkan underfloor ventilation dan juga dari segi Islam pun kalau macam masjid kita memang nak dia punya platform tu to be higher, tinggi supaya dari segi hygienic dan juga dari segi hierarchy supaya kita macam tempat tu bersih dan juga selesa. Bumbung yang curam, unjuran atap yang lebar, pitch roof dan deep overhangs sesuai dengan keadaan iklim kita. Cara pembinaan mengikut modul modular building system. Sekarang ni kita ada IBS system dan sebagainya. Penggunaan ukiran kayu, corak bunga, corak geometri ataupun kaligrafi. Saya ada seorang pelajar dia kaji tentang kaligrafi. Apa tu kaligrafi punya pattern in wood carvings dalam masjid-masjid dan perkara itu pun merupakan satu aspek yang penting di mana merupakan elemen yang simbolik tetapi mempunyai kebaikan dari segi environmental. Kemudian ruang isi padu luas, penggunaan kayu sebagai bahan utama, penggunaan atap senggora, good thermal and sound properties, penggunaan bumbung berlapis, tiered roof, konsep susuk atur ruang terbuka, flexible multi-purpose space, jadi less obstacle untuk angin lalu dan paras ketinggian ruang dalaman yang berbeza, hierarchy, provision of bendul dan juga rumah ibu yang tinggi menjadi satu hierarchy kepada lantai, paras lantai itu sendiri. Untuk bumbung pun ada hierarchy dia juga, single tier, two tier dan three tiers. Jadi bahan-bahan rujukan saya, buku-buku yang saya rujuk dan buku-buku ni sebenarnya banyak. Dulu sangat terhad dari segi akses untuk
kita buat rujukan, tetapi kita lihat banyak dokumentasi tentang reka bentuk rumah Melayu, teknologi dan juga simbolisme terdapat dalam pasaran sekarang. Jadi rujukan-rujukan ini memberi kita apa ni, pengetahuan ilmiah untuk bagaimana kefahaman dan juga aplikasi dalam reka bentuk moden yang kita boleh pakai. Ini rujukan-rujukan tambahan. Okey, itu saja daripada saya, Tuan Pengerusi. Terima kasih, Dr. Ismawi. Jadi di sini nampaklah kita bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada dalam ciri-ciri seni bina Melayu dan ia boleh dilaksanakan di dalam perbandaran moden. Cuma ia memerlukan beberapa pendekatan ataupun apa ni, pelaksanaan yang lebih komprehensif. Jadi saya minta dan buka peluang kepada peserta jika ada soalan, kerana kita ada masa sehingga 10.45 untuk panel yang kedua. Saya persilakan jika ada peserta yang ada soalan, silakan. Ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, Dr. Ismawi, sementara menunggu soalan, kalau boleh Dr. Ismawi kongsikan sedikit. Faktor utama untuk memberikan kita sedikit kesulitan di dalam mengaplikasikan seni bina Melayu, adakah kerana kekurangan kemahiran dari segi arkitek ataupun kerana hala tuju developer itu berbeza ataupun kerana masalah ruang ataupun space seperti harga tanah dan sebagainya yang membataskan penerapan elemen-elemen seni bina Melayu dan perbandaran hari ini. Silakan, Doktor. Okey, saya terima kasih Tuan Musi. Saya lihat dari segi pendekatan kalau kita tengok, saya cerita sikit tentang pengalaman saya di Terengganu lah. Di Terengganu saya macam setiap tahun saya bawa student pergi ke Terengganu. Terengganu pada tahun-tahun yang sebelum ni kita ada banyak katakan heritage cottage industry ke macam kita ada macam boot making, kita ada apa tu tempat di mana buat songket, tempat buat tembaga dan sebagainya. Tapi kita lihat sayangnya kita dalam arus pembangunan ni banyak tempat-tempat yang dulu ni menjadi tumpuan pelancong ataupun tu tempat yang di mana aktiviti tradisi itu diamalkan telah di sort of macam kita ubah ataupun kita ambil balik tanah tersebut. Contoh yang berlaku sekali yang jelas sekali pengalaman tu di tempat tembaga yang berada dekat ladang tu. Saya tak tahu saya pergi ke sana, tapi somehow dia dah tempat tu telah dipindahkan. Jadi aktiviti tersebut sudah apa tu tidak ada untuk kita nak macam perkembangkan lah. Jadi banyak kalau kita tengok yang kalau nak kata keras sikit, kita sendiri yang actually macam menghilangkan kita punya aktiviti kita. Sebenarnya kalau kita kembangkan dari segi kita macam training, contoh dia training dari segi pembuatan ukiran kayu contohnya. Sebab sekarang ni kita tengok bila arus pembangunan, kita punya fokus kita lebih kepada modernisasi kan. Jadi kita tidak mengekalkan aspek warisan ataupun kesinambungan dari segi production ataupun penghasilan seni bina ukiran ataupun kraftangan dan sebagainya. Jadi pada saya benda itu sangat penting untuk kita, bila kita ada banyak menghasilkan ukiran kayu contohnya kan, ada skill kita kembangkan dari segi training dan sebagainya. Jadi benda tu akan jadi murah
ataupun lebih baik. Sebab baru-baru ni ada satu insiden di mana UiTM nak buat satu ukiran kayu besar dekat satu apa tu dia punya pejabat, Chancellor. Tetapi bila pergi dekat Terengganu, kita tak dapat pengukir yang boleh buat panel tersebut sebab mungkin dah macam ramai pengukir kita dah makin pupus lah, dah tak ada, tidak menjalankan aktiviti ukiran kayu. Jadi terpaksa pergi ke Indonesia untuk mendapatkan apa tu bahan tersebut. Jadi kita tengok kita punya industri ataupun tradisi kita is dying. So saya rasa benda tu agak sedih, di mana kita sendiri tidak mengekalkan ataupun cuba dalam usaha kita dalam arus pembangunan ni untuk memantapkan ataupun memperkembangkan daripada mula mungkin daripada cottage industry tu kepada industri kecil, kepada mungkin industri sederhana dan juga kepada industri yang besar dalam pembinaan ataupun hasilan pengekalan kita punya aktiviti tradisi kita. Ini sangat penting untuk semua masyarakat apa tu maintain lah. Jadi terhad tu, jadi kita tidak ada aktiviti tu dah makin berkurangan. Saya ingat itu kekangan kita. Dari segi designer, kita ada banyak designer, tapi approach dari segi pendekatan mungkin berbeza. Ramai mungkin ada dia punya prioriti dia kan. Mungkin ada yang macam saya lebih kepada sustainable ataupun environmental. Mungkin ada yang lebih kepada mungkin deconstructivism ataupun postmodernist approach kan. Tapi pendekatan yang baik itu mungkin ke arah tropical design, climatic design atau regionalism, di mana aspek regionalism tu membawa identiti balik, sense of place kepada tempat. Okey, baik Doktor. Ini mungkin ada satu soalan daripada UPM, Dr. Muhammad Yusof Ishak. Dia bertanya tentang elemen-elemen kemampanan dalam mereka bentuk bandar-bandar Melayu terdahulu sekitar 1880-an. Bagaimana mereka menguruskan sisa air basuhan dapur dan sebagainya? Silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada Muhammad Yusof atas soalan tersebut. Tradisi, kalau dari segi tradisi kita, cara lama kita zaman dulu kita gunakan telaga kan, telaga air. Jadi tetapi kalau kita tengok contoh, saya ada satu contoh yang rumah tradisi kolonial di Pulau Keri ya, di mana dia menggunakan air hujan, collection of air hujan untuk dan dia letak di bahagian bawah rumah satu tangki yang besar. Tangki yang besar tu merupakan sebagai cooling device lah kepada rumah tu sendiri. Dan air tu dipump masuk ke dalam tangki bilik air dan juga digunakan untuk satu isi rumah. Jadi aspek tu is very sustainable dari segi pendekatan. Jadi dalam reka bentuk rumah Melayu pada zaman dahulu, kita memang pengasingan lah. Kita bahagian basah, wet areas kita selalunya kita ada selang, kita pergi ke rumah dapur kan, ataupun kita ada bahagian basahan mandi mungkin bahagian luar. Jadi konsep tu mungkin kita tak boleh kembangkan sekarang, tetap kita mungkin kena tengok pada bentuk yang lebih moden. Tapi yang lebih penting ialah reka bentuk tandas tu sendirilah kan, dari segi pengasingan antara kawasan untuk berwuduk dan juga untuk beradas. Jadi tempat tu perlu ada reka bentuk yang baik. Sekarang ni kita tengok banyak people question designers kita, arkitek ni buat crime sebab macam contoh mengamalkan apa tu menggunakan urinal kan, ataupun meletak tempat wuduk dan juga tempat buang air tempat yang sama kan. Jadi reka bentuk tu perlu diperhatikan baliklah. Jadi kalau tengok pada zaman dulu memang cara dia mungkin primitif lah kan, tapi sekarang ni ada pendekatan yang lebih baik bagaimana kita patut lihat perkara tentang basahan dan sebagainya. Saya harap itu menjawab Cik Muhammad Yusof. Okey, Dr. Ismari, peserta ada soalan lagi?
Okey, ada soalan dari okey, ini rasanya dari lecturer UiTM Perak. Pada pandangan peribadi Dr. Ismawi sebagai seorang arkitek berkaitan dengan pengaplikasian elemen seni bina Melayu dalam bangunan moden di Malaysia pada masa kini. Misalnya dari sudut estetik. Apa pandangan Dr.? Yang kedua adalah berkaitan dengan apa ni, bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan untuk masa ini dan juga pada masa akan datang. Silakan Dr. Okey, terima kasih kepada soalan tersebut. Pendekatan kalau dari segi heritage, dia ada dua. Satu, kita konsisten, kita follow balik bagaimana reka bentuk yang lama ataupun kita kontras. Tapi dari segi prinsipnya kita boleh kekalkan sebab kita, saya pada saya sangat penting untuk kita berpegang kepada prinsip reka bentuk itu sendiri untuk tujuan mendapat keselesaan dalam ruang. Tetapi jika dalam penggunaan elemen ni, dia dalam penggunaan aplikasi elemen seni bina Melayu dalam bangunan moden ni, pada saya ada tahap acceptance. Sebabnya kalau kajian tu merangkumi tentang scale and proportion. Scale dan proportion tu penting. Dalam seni bina ni ada scale dan proportion. Kalau kita tengok macam size baby dengan orang dewasa, dia punya dia punya scale badan dengan kepala dengan orang dewasa lain. So kalau kita tengok bila besar, dia punya proportion dia lain. Kita tak boleh ambil yang baby, kita jadikan dia besar. Jadi kita tak boleh nampak, kita akan nampak baby tu kalau kita besarkan, jadi kepala dia jadi besar. Jadi kita kena ada kefahaman tentang aplikasi apabila sesuatu tu kita katakan oversize kan, kita besarkan pada scale yang lebih daripada original form, mungkin pecahan perlu ada lebih banyak. Mungkin daripada rumah katakan single tier tu, size dia mungkin katakan 5 meter katakan. Tapi bila kita buat 10 meter, mungkin kita perlukan 2 tier. 2 tier roof kan. Bila kita buat sampai 20 meter, mungkin kita perlukan 3 tier roof. So the scale and proportion with the element yang kita guna pakai tu boleh hendaklah sesuai dengan cara dari segi scale dan proportion. Tapi pendekatan secara moden pun boleh as long as the same prinsip untuk tujuan pengudaraan dan pencahayaan tu dapat dihasilkan dan memberi keselesaan, jadi boleh digunapakai dalam reka bentuk. Tapi kita tengok macam Kenyang. Kenyang dia, Dr. Kenyang dia kaji tentang rumah Melayu. Tapi dia buat bioclimatic skyscrapers. Dia buat, dia panggil istilah dia in between space. So dia create vegetation, landscape, sky court, garden semua tu. Tapi dia, that's how dia interpret dalam bentuk yang moden. So dia menggunakan prinsip seni bina lama tetapi dalam bentuk konteks yang moden. Totally approach, kalau tengok rupa bentuk tak ada rumah Melayu pun. Tapi dia ada feeling tu, ada kat dalam tu. Kita rasa sebab prinsip tu ada di dalam keselesaan tu. Jadi kedua-dua tu pada saya boleh pendekatan tu. Tak ada betul dan salah dalam ni pendekatan. Jadi kita boleh go to macam tadilah, extremely element ataupun kita purely modern. Tapi kita masih kekalkan roots ataupun dia punya prinsip dalam dalam reka bentuk tersebut. Sebab kita tak boleh the same mind everybody kan, untuk katakan macam ni dia punya cara dia. Tak boleh. Sebab kita kalau kita tengok designer masing-masing ada cara pendekatan masing-masing kan. Jadi kita, cara tu semua kita kena acknowledge, kita kena celebrate the difference kan, ataupun the variasi. Sebab kita masyarakat Malaysia ni, Melayu tu sendiri pun berkembang. Jadi kita ada banyak komponen-komponen teknologi baru yang kita pakai. So benda tu memberi kita satu kehebatan dari segi richness of apa tu, variety tadi. Dulu memang memang kita punya scale kita kecil dan mungkin dia punya komponen itu terhad. Tapi sekarang ni ada banyak mungkin elemen-elemen baru yang boleh kita adaptasikan dan ada similarity dan ada perbezaan, differences. So saya harap itu menjawab soalan yang dikemukakan tadi. Okey, terima kasih Dr. Ismawi.
Kita tamat ke dulu session untuk panel kedua di sini, Dr. Ismawi. Jadi Profesor Madia Dr. Ismawi Haji Endut dari Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Saya mewakili pihak IKPKT mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga di atas perkongsian sebentar tadi. Dan dari saya teruskan dengan panel yang ketiga, seorang town planner, iaitu town planner Ishak Arifin dari Via Natura Malaysia Sdn Bhd, untuk berkongsi dengan kita sehingga pukul 11.30 nanti. Encik Ishak, dipersilakan. The floor is yours. Silakan. Encik Ishak. Kita masih lagi menunggu panel ketiga, Town Planner Ishak Arifin. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry tadi. Saya tekan video tadi terus tiba-tiba terpadam web. Okey. Ya, jap sebentar saya sharekan slide ya. Okey, dah nampak slide kan? Okey. Okey. Okey, saya mulakan ya. Okey, terima kasih tuan pengerusi majlis dan juga saya mula mengucapkan assalamualaikum kepada semua yang hadir hari ini. Saya harap hari ini perbincangan saya mungkin memberi sedikit sebanyak manfaatlah kepada peserta kita. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak IKPKT menjemput saya untuk memberi peluang saya lah untuk buat perbincangan hari ini ya. Supaya dengan Tuan Madlan tadi sebut, saya adalah rancang bandar background dan saya pun tadi pernah berkhidmat di Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Jadi waktu saya pernah berkhidmat dengan environmental NGO dan saya juga terlibat dengan heritage NGO dan juga apa ni social. Jadi memang bidang apa ni yang saya minatlah sekarang ni dan pelibatan saya sekarang melibatkan kebanyakannya kajian heritage impact, social impact dan juga environmental impact. Tapi hari ini kita lebih tumpu pada inilah penerapan elemen seni bina Melayu dalam perbandaran moden. Ya. Jadi tadi Dr. Ismawi kata saya akan lebih fokus pada creating apa ni the images untuk perbandaran kita untuk nak mewujudkan ruang atau tempat ya yang apa ni kita boleh kenal pasti sebagai mempunyai ciri-ciri seni bina Melayu. Okey, sebentar. Saya punya slide tadi. Okey, so kandungan hari ini mula dengan pengenalan. Kemudian saya akan sedikit menyentuh kenaan dengan mencipta atau mereka ruang dan mencipta tempat. Atau dalam bahasa Inggeris ini, translation. Creating spaces and making places. So ini satu kata slogan. Apa ni bagi perancang bandar lah. This is dia kata what we do lah. Yeah. Actually we create spaces. Yeah. Dengan harapan kita dapat menjadikan dia satu sebagai dia menjadi satu tempat. Yeah. As a place. Yeah. Yang apa yang sekarang banyak disebut sebagai place making. Yeah. Dan cuma masalah kita dari segi perancang ialah kita cuma dapat merancang ruang itu saja. Kita tak dapat memastikan ruang itu menjadi satu tempat. Itu
Saya gunakan istilah penempatan ni sebab ada translation penempatan lebih pada settlement. Tapi saya gunakan placemaking lah untuk memudahkan pemahaman kita. Kemudian saya akan sentuh budaya dalam penempatan untuk perancangannya, role of culture, making and planning. Kemudian ada dimensi budaya dalam placemaking, the cultural dimension yang penting. Masuk kepada elemen-elemen seni budaya, seni bina Melayu. Dan apa yang saya nak tunjuk ni adalah konsep kita dari segi seni bina Melayu dan pelaksanaannya. Nanti Dr. Abriza pun banyak sebut tadi. Ya. Banyak kita cuba macam-macam cara yang di untuk menterjemahkan elemen seni bina Melayu ni. Ya. Tapi kita tengok kebanyakannya, saya rasa pada saya lah kita kurang berjaya dari segitu sebab karakternya kita tak begitu nampak menonjol. Ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh dari luar negara lah sikit. Ya. Kadang-kadang kita adalah berbagai teori ada yang ya, daripada cara bagaimana kita mengaplikasi konsep itu. Nanti kita bincang yang lebih lanjut kemudian ya. Jadi apa yang kita tengok sampai ya, petang-petang panda ya, ya yang ciri fizikal ya, terbentuk oleh perkembangan sosial, budaya, ekonomi, penduduk yang menghuni bandar-bandar tersebut lah, ya, ya. Dan ciri-ciri itu juga dipengaruhi oleh bahan-bahan semula jadi dan persekitaran. So, juga keupayaan kemahiran ya, kita dalam memanfaatkan semua tersebut. Jadi apa yang kita dapat adalah di penempatan atau bandar-bandar lama kita tengok ada macam keseragaman dari segi seni bina ya, yang kita dapat lihat dari segi jenis bahan binaan yang digunakan ya, uniformity ni punya building material ya, dari segi warna ya, warna bahan-bahan ataupun skala atau ketinggian bangunan dulu ya, dan seterusnya reka bentuk ya, dan juga elemen-elemen khusus yang melambangkan tradisi dan juga seni ataupun budaya penduduk sejuk ya. So, tapi seperti tadi saya kata, kita cuma dapat kalau untuk sekarang bila kita merancang, kita dapat mencipta atau mereka ruang. Ya. Kita tak dapat memastikan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan yang kita reka itu akan menggunakan itu menjadikannya sebagai tempat, become a place. Ya. Kalau tidak digunakan, ruang itu akan jadi ya, terbengkalai. Dan kita dapat lihat juga banyak tempat-tempat. Ini in a smaller scale, right? Ruang-ruang yang terbengkalai ya, yang disediakan di macam taman-taman awam atau dataran ya, yang tidak digunakan. Tapi kita juga tengok ada juga bandar yang dibina yang gagal. Ya. Macam kita tengok Bukit Beruntung. Ya. Ataupun ya, ya ada bandar ialah atas sikit pada orang saya rasa yang bandar tu dibina tapi penghuninya tak datang ya. Dan ada penduduk pun tapi kebanyakan bandar tu tertinggal, bangunan-bangunannya masih usang dan kosong ya, dan tak tahulah sama ada betul atau tidak. Dulu ada orang kata sampai ada orang bela kambing pun dalam bangunan rumah kedai ni ya. Itu bila kita tidak percaya mencipta ruang yang boleh menarik ya, penghuni ya, untuk datang dan menjadikan dia tempat ya. So mungkin ruang tidak serasi atau mungkin dia tidak orang kata, kalau orang Cina kata tak feng shui lah, tapi dia apa ni, aliran aktiviti atau laluan ya, orang untuk gunakan tempat tu ataupun tempat tu memang tidak strategik ya, dan berbagai isu lah menyebabkan ya, tempat-tempat begitu tidak berjaya ya. So
apa ni, mereka menjadikannya sebagai tempat adalah cabaran utama lah dari segi place making ya. Bila kita berbandar kerana kita, apabila kita mereka ruang tersebut, kita memberi impak kepada komuniti atau penduduk sekitar, kepada budaya dan juga kepada ruang yang ada dari orang kata ada bigger perspektif lah. So place making ya. Penyempatan. Apa yang penting ialah rekod bentuk bandar yang mencerminkan identiti yang unik sebuah ciri-ciri ya, menjadikan setiap tempat tu akan jadi distinctif ya. So saya letak sendiri, jadi tempat tu satu tempat yang khusus dan tersendiri ya. So kita di negara kita, kita banyak juga bandar yang kita baru from scratch. Kita mula sekali dulu yang paling lama sekali Shah Alam ya, kemudian Bandar dan yang terbaru yang terkinilah Bandar Besar Putrajaya ya. Dia, persoalan dia adalah kita telah berjaya mencipta ruang ya. Kemudian adakah kita berjaya menjadikan dia satu ruang yang distinctive, yang tersendiri? Tapi sekarang ni soalan kita adalah adakah kita berjaya mencipta ruang tersebut untuk mempamerkan ciri-ciri seni bina Melayu ya. Sebab di bandar semenanjung tanah Melayu khususnya ya, sebagai majority population dan juga ada argument orang kata penduduk asal, so kita mesti ada perlu mempamerkan ciri-ciri ya seni bina Melayu ya, dalam bandar-bandar kita. So soalan itu ya, adakah kita telah berjaya ya. Sebab kalau kita tengok okey, satu bandar-bandar lama ya, selalunya kita tengok kebanyakan bandar lama kita kata, ada tempat yang kita kena pasti sebagai Chinatown bukan China ya, ataupun Little India ya. Kalau macam tengoklah di pantai barat ni memang kumanlah, kalau kata Penang ya, tak ada Chinatown, tapi kita kenal dengan Little India sebab majoriti penduduk Georgetown tu kebanyakannya from China. Tapi di KL Chinatown kita ada ya, Little India. Di Terengganu walaupun 90% penduduknya, lebih pada 95% saya rasa penduduk Terengganu adalah di Kuala Terengganu, kita dapat juga jumpa pekan Cina ya. Pekan India tak ada, kaum India memang tak ramai ya. Di kan. Juga di Kota Baru kita ada juga satu kawasan yang memang boleh ditarifkan sebagai pekan Cina. Tapi jarang macam Dr. Sabrita kata ya, apa yang kita kata pekan Melayu. Jadi kita cuma di Alostar saja ada satu tempat kawasan yang dipanggil pekan Melayu ya. Tapi kalau kita tengok kawasan itu di dalam Bandar Alosa, kalau ada siapa yang tak pernah ke sana atau tak tahu di mana pekan Melayu, tapi dia tidak mempamerkan ciri-ciri yang menunjukkan seni bina Melayu. Cuma saya rasa dari segi sejarah dulu, sebab pekan Melayu ni adalah satu jalan yang bersebelahan dengan kawasan dipanggil pekan Cina, tapi masih mempunyai deretan rumah kedai. Deretan rumah kedai yang mereka bentuk yang sentiasa paling orang kata kita selalu jumpalah di semua bandar-bandar di Malaysia ya. Malaysia di orang kata gabungan mereka bentuk ya, yang orang kata eklektik dan juga yang menggabungkan ciri-ciri tropika dan juga jadi fungsional dan juga tradisional ya. Jadi kita ada the typical shop house punya tu. Okey. So masuk dulu apa ni, peranan budaya dalam penempatan dan perancangan ya. Kenapa penting? Kerana kalau satu tempat apa ni, pertempatan manusia ya, terbentuk dengan interaksi manusia dan persekitarannya. Apabila manusia kita mula-mula satu kumpulan manusia menundukkan satu tempat, jadi dia akan membina pertempatannya dan dia
ketempatan yang dibina tu adalah bergantung pada interaksi dengan alam sekitar atau alam semula jadi sekitar. Sebab dia menggunakan sumber-sumber dari sekitaran. Ya. So kalau kita ada tiga lah kita panggil sebenarnya. Tiga dimensi yang atas sekitaran ni. Ya. Satu physical, ya, the physical environment, the economy, and dan juga the social, ya, environment. So ini dari segi yang kata yang dikatakan the ecology of place ni. Jadi yang penting ini adalah ada tiga elemen dalam apa ni ecology of place ni. Satu dari segi tempatnya yang penting ni yang main peranan dan juga penduduknya dan penggunaan tempat tu, ya, dan tiga-tiga faktor ni berinteraksi satu sama lain, ya. Jadi dari segi tempat, ya, jadi that's a, apa ni, the fix punya apa denominator lah, kata. Tapi penduduknya kita bergantung pada pengetahuan, skill, ya, kemahiran, dan juga norma ataupun kata social norms, ya, sistem value, ya, jadi apa pegangan mereka kepada pemahaman, ya, penduduk tu, dan juga kemudian penggunaan tempat tu, penggunaan bahan, ya, dan juga sumber-sumber, ya, asli tempat tu, dan tiga-tiga ni elemen ni berinteraksi, ya, dalam pembentukan human settlement, ya, ketempatan manusia. So dari segitu dimensi budaya dalam mempengaruhi pembentukan tempat ni, the place, itulah the making of the place ni, ya. Jadi bila kita tengok, jadi dimensi yang tiga tadi dari segi persekitaran, ya, ya, dimensi ekonomi, dimensi sosial ni, ya, dia akan membentuk, ya, dari segi, okay, kita tengok dimensi ekonomi membentuk corak dan penampilan cara hidup, ya, penduduk situ, dia akan mempengaruhi, ya, kan? Dan juga dimensi sosial membentuk corak dan kepribadian sosial penduduk-penduduk itu. Dan ketiga itu apa ni, ini dimensi persekitaran, ya, membentuk corak penampilan tempat tu, ya, cara bandar. So bila ketiga-tiga dimensi ini berinteraksi, dia menghasilkan orang kata satu pertempatan yang tersendiri, yang unik, yang kita kata culturally distinct settlement. Jadi, ya, so semua ketiga dimensi ini memainkan peranan untuk membentuk tempat. Tapi di negara kita juga kita dapat dari segi dimensi sosial kita dapat banyak lapisan, ya. So, kita ada pelbagai kaum, ya, yang menduduki tempat tu juga. Interaksi ini mempengaruhi juga dari segi ada orang kata ada social dimension, ya, ya, kawasan tu. Dan juga kalau kita tengok dari segi kaum Melayu sendiri pula, kita banyak juga, ya, kumpulan-kumpulan kaum Melayu yang berlainan, ya, dan juga mempunyai sosial budaya yang berlainan, ya. Jadi kita tengok kalau yang dipanggil Melayu satu dari golongan Melayu di Semenanjung dan juga Sumatera Barat, ya, dan itu satu apa sosial budaya yang sama. Tapi kita tengok ada juga dari kalau Sumatera Barat yang di Minangkabau dan juga kawasan Kampar dan juga yang banyak berhijrah ke Semenanjung, ya, kita tengok juga kelainan dari segi, ya, dia punya sosial budaya, ya, dan sosial budaya ini mempengaruhi, ya, cara mereka bentuk dan juga corak hidup, ya. Jadi pertempatan-pertempatan ini dan juga ciri-ciri ataupun kita kata elemen seni bina juga di semua perkara ini, ya. Okey. So dalam apa ni, elemen-elemen seni bina dalam seni bina Melayu, bahan utama biasanya kita yang selalu digunakan ialah kayu, ya. Kebanyakan bangunan-bangunan yang mempamerkan ciri-ciri seni bina Melayu, ya,
dibina dengan bahan menggunakan kayu. So di zaman silam sebelum di kurun ke-18 1700 semua tu, banyak bandar-bandar pun ataupun pekan-pekan kecil dibina dengan bangunan menggunakan bahan kayu. Kecuali kita di beberapa bandar yang telah lama dibangunkan seperti Melaka, Pulau Pinang. Ya, bandar-bandar yang awal bangunan-bangunannya ada yang dibuat daripada bahan-bahan batu. Ya. Okay. Tapi apa yang sering berlaku dalam 1880-an, ya, kita dapati banyak berlaku kebakaran di bandar, ya, di Josh 13 dan seterusnya ada beberapa kebakaran berlaku di Georgetown dan juga di Kuala Lumpur, di Ipoh, ya, bandar-bandar yang baru, ya, yang membangun pada masa itu, ya, dia bangun dengan pesat. Ya. Jadi di Kuala Lumpur khususnya tahun 1881, ya, kebakaran besar berlaku di awal tahun, kemudian dilanda pula banjir di akhir tahun. Ya. So bangunan-bangunan yang dibuat daripada kayu ni yang banyak yang rosak dan ya, senang dihanyutkan. Dan pada masa itu Frank Sertanen, ya, mengarahkan supaya semua bangunan di Kuala Lumpur lah dibina semula dengan batu dan ya berbumbung tile, ya, brick or water with tile. Di Georgetown pun pihak majlis yang perbandaran Georgetown pada masa itu juga, ya, di awal juga mengarahkan pembangunan semula bangunan menggunakan brick semua. Jadi bila bangunan dibina semula di bandar-bandar kita dengan bahan batu, mereka bentuknya juga diubahnya dan pengaruh mereka bentuk mungkin dari segi kemahiran, ya, tidak dapat kata ataupun kata kita tidak dapat nak replicate ciri-ciri atau elemen seni bina Melayu ataupun kebanyakan bandar, ya, penghuninya ialah yang bukan keturunan Melayu dan juga kebanyakan orang Melayu pada masa itu tinggal lebih di luar, so tidak memiliki property lah dalam bandar. So pembangunan bandar yang dibina tu lebih mengikuti reka bentuk gabungan, ya, yang dipanggil street eclectic, ya, so, masa itu iaitu bangunan bandar-bandar street settlement yang lebih maju daripada bandar-bandar lain. Dan kemudian dipengaruhi dengan adaptasi, ya, ciri-ciri seni bina Melayu, Cina, India, kolonial dan seterusnya, kita ada evolusi itu daripada bangunan-bangunan moden seperti tadi Dr. Sabrizan sudah tunjukkan satu contohnya, ya. So kita tengok banyak ni. Cuma yang kurang adalah kalau karakter yang kita nak lihat sebagai elemen seni bina Melayu yang boleh memberi kita orang kata gambaran, dan bila kita tengok sekali lalu tu kita boleh define that's a Malay design. Itu dia masalah. Kadang-kadang tidak nampak ismo lebih kepada Malaysian, tapi perkembangan seterusnya sampai sekarang bila modern dah evolve, semakin moden, semakin lama, semakin hilang elemen-elemen tradisional, ya, tak bukan sekadar elemen seni bina Melayu dan elemen-elemen seni bina tradisional di Semenanjung Malaya masa dulu sebelum merdeka, ya, pun semakin hilang dengan ditenggelami oleh bangunan-bangunan yang dipanggil moden. Ya. So elemen seni bina Melayu yang kita nampak sekarang ni, ya, ada yang masih kita kata cuba menggunakan bentuk tradisional, ya, macam kita tengok ni, ya, tadi ada seperti dah tunjuk Royal Chulan Hotel, ya. Jadi bentuk tradisional tu kita masih nampak dan juga elemen-elemen seni binanya masih ada di situ, jadi kita boleh kenal, ya, itu. Tapi kita ada yang satu lagi dipanggil gunakan cultural pattern, corak budaya seperti kata bangunan KLIA, ya,
kononnya di dalam konsep dan filosofi apa ni reka bentuk tu ya, cuma menggunakan dari segi filosofi diterjemahkan ya, kepada bangunan. So kita akan nanti saya akan tunjukkan gambar-gambar lah, kita nak tengok sama ada kita rasa itu berjaya atau tidak untuk mempamerkan kata image ya, satu image yang distintif bagi negara kita ya. Satu lagi pendekatan menggunakan cultural icon atau ikon budaya seperti kata perpustakaan negara yang dikatakan berkonsepkan songkok, tapi saya tengok lebih pada tapak siri dan juga ada bangunan istana budaya katakan sebagai siri junjung kalau tapi dari udara adalah sebagai reka bentuk nampaknya rupa macam seperti wow ya, di wow apa ni tradisional ya. Dan yang paling terbaru ialah saya letak sini tak tahu nak panggil konsep apa, saya kata lapisan tiru. Lapisan tiru ni ialah bangunan selalunya bangunan-bangunan tinggi yang dibina ya. Cuma nak membezakan dia daripada bangunan lain, dia menggunakan cladding atau motif-motif yang hiasan yang mencorakkan elemen ataupun yang menggambarkan pattern yang diguna dalam seni bina Melayu yang kita tengok dari segi pada bangunan, tapi ada juga dari segi hiasan jalanan atau landscape kejur ataupun kita kata lampu, khususnya yang banyak kita nampak lampu-lampu jalan, tiang lampu di Putrajaya ya, banyak digunakan corak-corak yang cuba di apa ni di, untuk diterjemahkan sebagai menggambarkan seni bina ataupun reka bentuk Melayu lah. Okay. So kalau bentuk tradisional kita tengok, kalau yang lama-lama kita tengok, kalau di bandar-bandar lama seperti ini, di Georgetown, kita nampak ada juga ciri-cirinya dari segi bumbung ya, dan juga sedikit ya, elemen dalam fasadnya. Ya. Kita tengok the fan leaf, fan light window tu, tapi yang lain tu adalah lebih modern, lebih konkret. Dan kita dapat lihat kalau bangun dalam seperti Georgetown, bangunan yang mempamerkan elemen-elemen seni bina Melayu ataupun ciri-ciri atau corak tu, kebanyakan adalah bangunan kediaman, ya, kediaman ya, orang Melayu pada masa tersebut, ya. Dan yang lain-lain hanyalah rumah kedai, the shop houses ya, kita kata yang dikatakan sebagai perjual shop houses lah ya. Ini kita kata Royal Jalan Hotel. Jadi ini satu cubaan untuk menterjemahkan elemen seni bina Melayu kepada bangunan tinggi, tapi dia tidak begitu tinggi. Saya sebab masalahnya ialah kesukaran kita dari segi menterjemahkan ya, elemen seni bina Melayu ni ialah kerana bangunan seni bina Melayu tradisional, kalau kita tengok ialah dia secara mendata horizontal dan memanjang kebanyakannya. Jadi bila kita nak terjemahkan kepada satu yang vertikal ya, yang tinggi ya, so itu adalah satu cabaran ya. Dan ada banyak kita boleh tengoklah ya, cubaan yang dibuat ya. Ada yang berjaya dari segi sedikit saya pada ini personal punya opinion lah, ada beberapa bangunan saya tengok ada yang memperkenalkan elemen ni apa ni seni bina Melayu ni pada bangunan tinggi dengan cara yang saya rasa lebih berjaya daripada setengah pihak ya. So macam ni inilah Pekan Rabu baru ya. So kita nampak yang ni horizontal cuma bangunannya juga tidak tinggi dan ditambah ini selepas apa ni pembaik pulih yang terkini ya, kita nampak bangunan ini dengan lebih karakter lah dengan berbanding dengan Pekan Rabu yang sebelumnya ya, bangunan sebelumnya ya. Ini satu bangunan di luar negara ya, ini lah bangunan di Laos ya, terjemahan juga jadi tapi secara menyeluruh dia menaikkan apa ni
bangunan tu dia kata seperti kita stretchkan dia ke atas ya, tapi masih tidak tinggi ya. So satu lagi adalah dari segi corak budaya. Ini saya kata tadi KLIA Mahan sebab oleh arkitek terkenal tapi arkitek luar negara ya, arkitek Jepun. So kalau kita tengok sekali imbas ya, saya pun sama ada soalannya adakah ini menggambarkan elemen seni bina Melayu pada kita. Kalau kita tengok sekali imbas, adakah ini terus kita kenal sebagai kata seni, seni bina Melayu moden ya. So, dan bila kita tengok pattern di dalamnya ya. So ia tidak apa nak kata, mungkin ada yang bersetuju dan ada yang tak setuju dan ada yang tidak dapat memahami apa ya, elemen yang ditunjukkan ini ya. So seni sebagai okay. Annotation, sorry. Ada di nanti saya jawab dah ya. Ikon budaya ya. Sorry, tadi ada pop dekat skrin saya tadi ya. Okey. So yang saya sebut tadi ini ya. This is istana budaya. Kita tadi yes. Sama ada kita nampak sebagai siri junjung atau nampak sebagai wow dari udara. Dan ini National Library ya. Okey. So yang ini lapisan ciruan. Pada saya sampai sekarang saya tengok di Kuala Lumpur bangunan daya bumi saya rasa yang paling lebih berjaya dari yang lain lah dari segi kecantikan bangunan tu dan imej yang menggambarkan motif tradisional kita yang saya rasa boleh memberi gambaran pada kita adalah this is you know, building di Kuala Lumpur atau di Malaysia dan juga ada elemen-elemen seni bina ya, Melayu pada bangunan yang tinggi begini. Ya. Tapi bangunan-bangunan lain banyak juga yang cuba tapi rasa janggal. Kalau kita tengok dari segi tempat, ini kampung tradisional. Kampung ni sekarang ni tersekat di tengah-tengah bandar di Alostar, ya, tersepit di antara sungai sebelahnya. Dan ini saya ambil gambar daripada sebuah hotel terbaru di Alostar. Saya pun lupa nama dia. Ya, cuma ya. So kita ada situasi macam kita tengok di kampung baru lah at a smaller scale. So kampung tradisional ni di kawasan yang di, kenal, dikenali di Alostar sebagai di sebelah kawasan Jalan Tambang Badak ya, dekat dengan apa ni, sama ada kawasan Seberang Putra atau dipanggil itu. Ya. Sini satu lagi kita tengok rumah kedai lama dan rumah kedai baru. Kalau kita tengok ya, yang tinggi itu adalah yang baru yang disebut dan sebagai infill development. Ada juga ciri yang kita boleh kenal pasti ya, yang daripada zaman kolonial ya, dan ada juga elemen-elemen seni bina Melayu. Ini di Alostar ya. Ya, sebelah kiri yang warna oranye itu adalah bangunan empire bagi orang yang seangkatan dengan saya zaman tu boleh ingatlah. Jadi siapa yang muda-muda ni tak tahulah apa ni panggung empire ya, di Alostar tu signifikan dia ya. Okey. Sekarang kita tengok ini kampung baru dan the background Kuala Lumpur. So, banyakkan bangunan-bangunan yang baru di sini tidak mempamerkan sebarang apa ni image ya, pada saya lah yang mengatakan ini adalah satu bangunan di Kuala Lumpur. Jadi dia dan kedudukannya sebelah kampung baru yang dikatakan sebuah kampung tradisional bandar di KL ya. So kita nampak kontrasnya dari segi ya. Okey. Ya, ini yang terbaru ya. Bangunan ni ya dikatakan sebagai eco city tapi kita tengok konkrit dan tidak ada elemen yang kita dapat kenal atau orang kata identify with ya, sebagai elemen ya, seni bina Melayu ya, dalam bangunan ini. Dan
bangunan-bangunan 3D ini adalah lebih saya apa yang saya katakan ini impersonal, tidak ada kaitan dengan kita, the cultural apa ni connection juga tidak ada, ya, hubungan budaya, ya. Dari cerita tadi kita kata teori penempatan tu bila kita bentuk, ya. So elemen yang menjadikan satu perbuatan itu culturally distinct, ya, tersendiri dari segi budayanya, ya. Tidak ada yang kita dapat lihat dalam bangunan baru yang dibina seperti ini. Jadi kita tengok, ya, di bangunan sekitar sini, ya, yang terkenal adalah KLCC kita kenal, tapi semuanya adalah lebih reka bentuk moden dan kita tak dapat nak kenali apa konsep yang berkait dengan budaya kita, ya, di negara ini. Ya. So kalau kita tengok balik perbandingan, ya, kalau nak dari segi kita elemen budaya tempat, ya, kita balik ke Kuala Lumpur. Jadi kita bandingkan, saya my favorite ini yang kata example, sebab extreme example adalah di Bali, ya. Kita memang kalau kita pergi Bali, kita tengok bangunannya, ini airport di Bali. Kita sampai ke airport, bila kita tengok bangunan tu, nampak ada satu struktur dia moden dan juga lama. Tapi kita tengok yang berwarna, yang kata coklat tu. That's the color dan the material, ya, yang banyak kita dapat lihat daripada pada bangunan-bangunan tradisional di Bali dan digabungkan kepada reka bentuk bangunan airport dan pasar yang baru ni, dan kita dapat lihat image dia menunjukkan Bali. Ini balik pada KLIA. Saya lebih suka fasad ni KLIA daripada fasad yang tadi. Ini di airside, maksudnya sebelah dalam. Ya. Tadi kita tengok sebelah depan, bila kita sampai KLIA nampak bumbung tadi. Yang ini kita tengok sebelah dalam. Kita nampak ada lebih sikit kata dari segi ciri-ciri atau yang apa ni, gambarkan seni bina Melayu, tapi masih moden, ya, di sini. Ini bagian dalam. Ya, dulu airport semasa KLIA dibina, ia dikatakan KLIA adalah sebuah airport dalam hutan dan juga ia ada hutan dalam airport. Tapi saya rasa konsep tak berjaya sebab hutan yang tinggal ini di satellite terminal ada sebahagian kecil, ya, dalam airport tersebut. Tapi dari segi landscaping, dia tidak begitu memanfaatkan pengguna-pengguna airport. Bila kita bandingkan, jadi tadi airport Bali juga, dia adakan beranda di luar yang dengan landscape yang cantik dan juga satu elemen yang kata culturally distinct di Bali adalah pintu gerbang yang kita nampak sebelah atas kanan tu, yang dua struktur yang paling gitu. Itu adalah satu simbol yang memang unik pada Bali. Dan kita tengok banyak rumah-rumah dan khususnya di pura ataupun di kata temple tu banyak, ya, itu adalah pintu gerbang yang melambangkan Bali dan ini menjadi salah satu simbol yang bangun pembinaan ni seni bina di Bali, ya. Tapi kita tengok lagi, ya, kawasan-kawasan ini, ya. So kita ada elemen yang kita boleh kenal, the traditional element, dan ini masih Bali walaupun ada elemen bumbung airport. Ini tadi saya tunjuk, ini KLIA main terminal. Kita dulu patutnya ada forest in the airport tapi tak menjadi hutan gas, ya, sebab kita cuba bina, kita cuba tanam hutan yang asli yang dulunya memang asli di kawasan ni, ya. Cuma tak dapat digantikan, tapi di sekitar airport ini dah tidak ada hutan lagi, ya, jadi konsep tersebut sekarang tidak disebut-sebut lagi lah, ya. Ini dan yang ini di satellite terminal tadi yang kita nampak pokok di dalam, ya, cuma satu kawasan yang kecil di dalam, ya, tapi airport ni tertutup, jadi tidak ada ruang luaran untuk dimanfaatkan, ya. Seperti kata yang inilah di airport di Bali tadi, ya, kawasan landscape yang kita kenal dari segi landscape ni juga pun yang menjadi salah satu ciri seni bina ini ataupun ini budaya di Bali, ya. Dan kita tengok
Pladatul, ya. Yang atas Pladatul Kerak, ya. LPT, dan yang bawah ialah Pladatul Max Highway, ya, dekat Putrajaya. Kita menggunakan dari segi seni bina konsep seperti minimalis, ya, simple, lurus, ya, dan functional lah. Ini Pladatul di Bali. Ya, bila kita tengok Pladatul tu, kita dah teringat memang itu Bali. Ya. Jadi ciri-ciri yang dipamerkan tu, ya, memang memberi karakter dan juga kita kenal, ya, ya, karakter tu melambangkan, ya, budaya mana. Ya. Satu lagi, ini bangunan di Putrajaya. Ya. Presiden ini punya presiden 9 gitu, ya, di balai bomba dan polis kawasan balai bomba. Tapi yang penting kita tengok, ya, pagar yang pagar batu yang kita buat tu, ya, bentuknya okey, simple, functional. Dan ini sekali lagi kita balik ke Bali, pagar dia juga, ya, dibuat dari segi material yang juga, ya, memberi identiti, ya, kawasan atau tempat tersebut. Oh, yang menarik sini ialah di sini ialah dekat berhampiran dengan airport, ya, kita dapat kawasan untuk beribadat, ada masjid dan ada gereja bersebelahan. Dan saya rasa ada di sebelah kanan tu yang tak nampak tu ada kuil, ya, atau pura untuk yang beragama Hindu. Ya, semuanya bersebelahan, ya. Dan banyak kita lihat kalau di, terutamanya di Bali, kawasan-kawasan untuk keagamaan, ya, ditempatkan di satu tempat dan semua rumah ibadat tu diberi lot-lot bersebelahan dalam satu kawasan. So, okay. Dan ini satu lagi pagar. Ini di Thailand, di Bangkok. Di pagar, ya, kita tengok ada elemen-elemen yang mempamerkan ciri, sebab pagar ni ialah pagar di Wat Arun atau Wat yang putih yang tepi sungai Mekong di Bangkok. Dan kita tengok elemen atau seni bina dia tu di pagar tu juga menggambarkan ciri-ciri temple atau wat di Thailand. So, cabaran sekarang kita bagaimana kita menerapkan elemen-elemen ni untuk membentuk identiti perbandaran moden, ya, bagi negara kita, ya. So, sama ada kita nak pamerkan elemen, ya, dalam bentuk tradisional atau corak, you know, cultural pattern ataupun cultural icon ataupun dengan cuma meletakkan motif-motif dan kiasan, ya. Ya. So, saya sampai setakat ini sebab saya ada memang banyak gambar nak tunjuk, tapi saya cukup ada untuk yang sebagai untuk kita kita kata kita fikirkan, ya, apakah cara yang terbaik, ya, kita tengok perbezaan pendekatan dari segi nak menerapkan elemen-elemen seni bina Melayu ke dalam apa ni, bangunan dan juga bandar-bandar kita, dan sama ada ia berjaya atau tidak. So, ini apa yang kita perlu fikirkan lagi dan dengan lebih lanjut. Itu saya akhiri apa ni, pembentangan saya. Saya serahkan balik pada Tuan Noor Mazlan. Ya. Tuan Panel Encik Sir Arifin. Cuma di sini ada soalan dilontarkan. Pertama sekali tentang kos. Kos yang melibatkan ruang. Mungkin pemaju ataupun mana-mana designer agak sukar untuk mengaplikasikan nilai-nilai seni bina tempatan ini kerana ia melibatkan kos. Mungkin Tuan Panel Ishak boleh ulas. Dan yang kedua ialah tentang reka bentuk Istana Pagar Ruyung berkaitan dengan aspek pencahayaan. Dipersilakan. Encik Ishak?
Cik Isa ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang lain boleh bersedia dengan soalan jika ada. Kita tunggu sebentar ahli panel yang ketiga. Ya, Encik Isa. Encik Isa Arifin. Oh ya. Yeah. Oh dia. Okay. Okay, kita tunggu sebentar ya. Jadi kita telah berjaya mengadakan apa ni perbincangan daripada tiga perspektif. Pertama tadi berkaitan dengan panel yang pertama yang berlatar belakangkan interior design yang menceritakan tentang evolusi seni bina di Malaysia. Sehinggalah bagaimana beberapa pendekatan boleh dibuat untuk diterapkan ke dalam seni bina ataupun perbandaran moden. Dan panel yang kedua pula Dr. Ismawi tadi telah menjelaskan kepada kita bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada di dalam seni bina Melayu yang boleh diterapkan ke dalam perbandaran moden, dan perkara-perkara ini perlu diambil kira supaya penerapan nilai-nilai seni bina Melayu itu tidak hilang walaupun masa telah berubah, walaupun kita telah melakukan banyak evolution bermula dengan zaman tradisional, kolonial dan moden, tetapi seni bina Melayu itu masih lagi boleh diserapkan untuk apa ni perbandaran moden. Dan yang seterusnya bagi Town Planner Ishak pula, beliau telah menitik beratkan tentang cuba mencipta ruang dan tempat di mana ruang akan dicipta oleh planner dan tempat akan diisi oleh penduduk ataupun population yang berada di kawasan tersebut, samping menitik beratkan beberapa dimensi seperti ekonomi, budaya dan sosial. Jadi kita dapat lihat tiga perspektif daripada interior design, arkitek dan juga town planner, bagaimana untuk kita mengaplikasikan seni bina ini ke dalam perbandaran moden. Ya, Cik Sa. Ya, maaf ni. Saya tadi komputer saya apa slide tu jam, saya terputus way back sedikit. Tak nampak tadi. Okey. Tadi saya tengah menjawab soalan tadi, saya minta maaf tadi. Mungkin tak dengar. Teruskan. Okey, saya ulang balik tadi ya, jawapan tadi. Dari segi tadi masalah isu dia apa tadi yang dibangkitkan ialah kos ya. Ya, kos. Ya. Saya rasa kos tidak menjadi soalan sini sebab kita tengok kalau bangunan yang dibina yang baru yang dibina secara moden, yang design yang saya selalu panggil faceless ya, bangunan-bangunan tinggi itu juga menelan kos yang tinggi ya. Kos ini cuma satu alasan, keinginan itu adalah lebih penting ya, sama kesanggupan atau keinginan dan keupayaan kita. Saya rasa the challenge is itu our urban designers lah kita kata ya, dari arkitek, perancang ya, khususnya lah yang banyak terlibat ni, that's the challenge, sama ada kita sanggup mengambil cabaran ini. Dia juga satu lagi dari segi pemahaman ya. So kebanyakan kita juga masih kurang memahami apa itu heritage kita ya, apa yang dimaksudkan sebagai heritage ya. Ya, maksudnya heritage ya, kadang-kadang masalah dia heritage
bukan sekadar fasad atau reka bentuk, ya, mengatakan itu adalah the physical form, tapi heritage, ya, lebih mendalam dari itu. Dia berkait juga dengan siapa yang tinggal, penduduk kawasan, ya. Orang kata the soul of the place itu bukan hanya pada reka bentuk fizikal, ya, reka bentuk dia, dimensi sosial dan ekonomi dia juga penting. Yang ketiga-tiga ini membentuk, ya, sebagai satu budaya kita. Ya. Soalan daripada Encik Yusof juga berkaitan dengan pencahayaan bagi reka bentuk Istana Pagaruyung. Kalau boleh, pencahayaan bagi reka bentuk Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung. Pagaruyung. Saya tak berapa familiar dengan istana tersebut ni. Maksudnya pencahayaan bagaimana? Mungkin bagaimana dia dari segi apa vertical design, bagaimana dia melibatkan aspek-aspek pencahayaan tu. Itulah. Cuma okey. Saya kurang apa ni inilah nak menggambarkan bangunan tu. Saya Assalamualaikum tuan. Itu biasa ya. Boleh saya terangkan sikit? Ya, silakan. Okay. Saya Yusof tadi yang tanya soalan pasal standard Pagaruyung tu. Sebab kita tengok ada limitasi dari segi vertical development kalau Malay Heritage ni. Jadi adakah disebabkan oleh contohnya kalau kita lihat Istana Pagaruyung di Sumatera dan juga di Negeri Sembilan sendiri hampir tiga tingkat tingginya. Jadi mungkin bila kita nak cuba naikkan lagi tinggi tu, adakah dari segi pencahayaan dalaman ataupun bagaimana yang menyebabkan ada had yang kita nampak di bangunan-bangunan yang bercirikan Melayu ni? Kalau saya rasa kalau bangunan, kalau kita tengok sebagai bangunan tradisi tradisional, mungkin teknologi dan juga bahan binaan dululah tidak membenarkan kita naik tinggi, ya. So sekarang ni cuma kalau kita tengok dengan teknologi sekarang, is saya seperti saya kata tadilah, cabaran kita sekarang ni bagaimana nak menterjemahkan, ya. Saya rasa pencahayaan bangunan tinggi ni limitasi tidak menjadi alangan, ya. Ya, sebab ini kita perlu melihat bagaimana kepandaian kita lah untuk orang kata adaptasi, ya, to adapt, ya, ke bentuk dan juga ni kepada keperluan penggunaan bangunan moden lah. Cuma soalannya sama ada bolehkah kita terjemahkan, ya, elemen seni pindah Melayu yang lebih pada low rise, ya, dan horizontal kepada sesuatu yang tinggi, ya, high rise, ya, yang selalu ada masalah. Kalau Dr. Ismawi mungkin boleh menjawab dengan soalan mungkin. Dr. Ismawi tak ada, ya? Ada, insyaAllah. Saya boleh tolong jawab. Tapi begini, masalah bangunan tinggi, tradisi, sama ada bangunan moden tinggi, dia challenge dia macam Kenyang, dia cuba nak bring in the apa tu ventilation into high rise. Masalah dia angin pada paras ketinggian yang tinggi, dia sifat dia apa tu high velocity. Jadi angin dia memang kuat, kan? Kalau kita tengok bila angin kuat, kalau kita nak adakan apa tu pengudaraan semula jadi, that means there must be some form of filtration lah untuk reduce dia punya apa tu intensity ataupun volume angin, kelajuan angin itu tadi, to reduce dia punya tu. Jadi obstacles will definitely help to divert ataupun reduce the
the strong gales lah ataupun wind pada paras ketinggian tinggi. Jadi kita ada macam internet, kita ada macam bangunan istana Sri Melanti kan. Dia tinggi tapi dia ada, dia panggil intermediate space tu tadi. Dia ada ruang, dinding dia sebenarnya recess inside kan. And then dia ada mungkin pucuk atap ataupun papan cantik whereby this thing helps to reduce dia punya apa tu kelajuan angin tu tadilah. Tapi still can achievable lah. Cuma terlalu tinggi mungkin aspek natural ventilation tu agak sukar untuk, is a challenge untuk kita nak buat. Macam itulah jawapannya. Cuma satu saya nak bagi komen eh. Ni Tuan Mazlan. Pada saya kadang-kadang kita nak terjemahkan ni. Kalau kita tengok dari segi bandar-bandar kita ya, kita bangunan di bandar kita sekarang ni kita banyak bangunan tinggi. Apa yang kita nampak kalau kita jalan ya di jalan-jalan utama bandar kita lah ya, kita as a pedestrian juga bila kita memandu kereta, tahap pemandangan kita cuma sampai ke tingkat paling tinggi tingkat 4 saya rasa ya, 5. Yang tinggi daripada itu kita tak nampak lagi. Saya pernah challenge satu, saya ambil gambar bangunan Bank Rakyat di KL Central ya, bangunan yang ujung sekali dekat Brickfield yang mengarah ke Bangsa tu. Saya ambil gambar paras bawah ya. Dan saya ambil gambar paras atas. Bila saya tunjuk gambar paras atas ya, saya post pada kawan-kawan, saya tanya siapa yang boleh kenal pasti bangunan tu. Tak ada seorang pun kenal. Sebab bila kita jalan, our field of view is only on level. So mungkin bila kita terjemahkan ni, paras pemandangan ya manusia, the human scale ni, apa yang kita nampak bila kita berjalan tu adalah lebih penting. Tapi kita tengok bangunan tinggi, kebanyakan yang kita nampak bila kita berjalan ni, kita nampak kapak ya, cuma tempat letak kereta yang tak ada karakter. Kecuali tak banyak bangunan di KL ni yang di mana tempat letak keretanya diberi treatment yang baik dari segi reka bentuk ya, untuk menyorok ya, fungsi sebenarnya kita nampak sebagai bangunan ya, itu yang lebih penting. Mungkin ini akan yang memberi kata image atau persepsi ya, kita ya, perbandaran ya, sesuatu image budaya bandar tu. Sebab yang kita tengok ni yang bahagian bawah tingkat 1 sampai tingkat 5 je tu dah. Lebih pada itu kita tak larat nak mendongak lah, sakit tengkuk lah kalau nak tengok ya. Ya. Jadi itu satu juga mungkin salah satu cara kita boleh memperbaiki dari segi image reka bentuk ya, benda-benda kita ya. Okey, Tuan Isa, seterusnya daripada Majlis Bandaraya Subang Jaya. Okey, renovation rumah teres dia ada yang kebanyakannya bercirikan design moden. Bagaimana untuk ditukar kepada seni bina Melayu, adakah dia akan mengganggu mereka bentuk keseluruhan pasal? Pun pandangan. Okay. Ini kata ada pros and cons lah. Ya. Sebab dari segi planning juga, bila kita merancang satu kawasan, kita nak create the character kawasan tersebut. Jadi bila telah diluluskan reka bentuk tu, jadi dia akan berbentuk reka bentuk. Cuma di negara kita ni, kita tengok seringkali orang kita ni suka buat renovation pada rumah tempat dia tinggal di bahagian luaran fasadnya, dan juga tukar terus reka bentuk. Kadang rumah teres dua tingkat jadi tiga tingkat dibenarkan. Dan kalau kata di luar negara yang saya biasa tu kata di United Kingdom, kita tengok rumah teresnya bahagian luaran tak berubah tapi cuma di buat di bahagian dalaman ya, the exterior is preserved ya. Dan kalau bangunan bandar-bandar lama ya, seperti di Bruges ataupun Brugge di Belgium ya, pengubahsuaian hanya dibuat di bahagian dalaman, di bahagian luaran tidak dibenarkan. Jadi untuk ni saya rasa terpulang kepada pihak majlis sendirilah apa yang nak dicapai di kawasan tersebut. Sebab kalau kita benarkan satu, kalau yang sebelah tak tukar dan dia jadi bercampak aduk sebab dia kawasan rumah teres ya. Jadi the scale uniformity material tu dan juga color kita kata tu sudah
mungkin nanti tak serasi. Jadi mungkin kalau kita nak benarkan, kita perlu kena ada inilah ini dasar dari segi apa yang kita nak kekalkan. Do we want to preserve continuity dari segi skill? Yeah? Sebab kita tengok setengah-tengah kawasan yang dulu rumah mampu bilik yang apa ni satu tingkat, dua tingkat dulu kita kata rumah murah lah. Sekarang orang tu dah pandemi, dia dah pendapatan lebih baik, dia buat jadikan rumah dia tiga tingkat, tapi jiran sebelah masih rumah setingkat. So nampak macam tersengit bangunan tu, teres tu. Soalan seterusnya, ini ada yang berlaku situasi di Segamat di mana rumah-rumah yang lama itu sebilangannya telah ditanggalkan elemen-elemen warisan. Jadi perunding ini ingin meminta pandangan Tuan Panel Ishak, bagaimana cara perkara ini boleh diatasi? Diatasi, okey. Cara yang orang kata untuk jangka besar panjang lah. Lebih kita perlu meningkatkan orang kata pendidikan, ada educational part tu, ya, pemahaman dari segi ya seni budaya kita dan nilai-nilai warisan kita lah, ya. Kadang-kadang macam dulu ada seorang klien saya pernah katalah, masa saya itu dari segi environment lah, kenapa you know kita apa ni orang Melayu ni tak berapa sangat berkecimpung dalam environmental punya activism lah, memang kata NGO environment. Dia kata senang je, dia kata orang Melayu ni duduk kampung dulu, dia duduk tepi hutan, duduk dalam hutan, dia baru keluar dari hutan ke bandar. Dia tak biasa sangat pasal hutan. Tapi yang bangsa lain yang banyak yang duduk di bandar ni, dia dah tak ada hutan. Sebab itulah dia lebih suka pada hutan. Jadi juga dari segi seni bina, kadang-kadang kita duduk yang lama ni, kita di saya rasa dipengaruhi oleh pemahaman bahawa yang lama ni semua tak bagus, ya, semua kena ganti baru, nak modern semua, ya. Jadi kita tak dapat nilai, kita tak dapat menilai sendiri warisan kita, ya, yang orang luar datang nampak, ya, bernilai tinggi, tapi kita tidak memberi nilai padanya. Okey, ada soalan lagi. Kita perlu berhenti pada jam 12. Di dalam masa yang sama, saya bagi pihak IKPKT ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, peserta dan juga ketiga-tiga ahli panel, Prof. Madia Dr. Muhammad Sabriza, Prof. Madia Dr. Ismawi dan juga Tuan Panel Ishak Arifin. Di atas pandangan-pandangan dan perkongsian yang telah diberikan, terima kasih banyak-banyak. Kepada semua peserta, saya mohon untuk mengisi borang penilaian dan kemukakan kepada urus dia. Untuk slide, kita akan email kepada semua selepas ini. Dan untuk makluman, sesi pada pagi ini memang kami rekodkan dan kami akan serahkan kepada unit IT untuk dibuat editing sebelum kami upload dalam apa ni YouTube, dan kami akan download di dalam kami punya media sosial seperti Facebook dan juga laman web. Jadi kalau tidak ada sebarang persoalan, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel, kepada semua peserta di atas penglibatan yang sangat proaktif. Semoga kita akan berjumpa lagi. Untuk makluman, satu lagi kursus akan diadakan berkaitan dengan pengajian perancangan bandar ini, iaitu pada 22 hari bulan, Urban Planning in Islam. Jadi kita boleh berkongsi dengan ramai lagi scholars dan juga academician ataupun practitioner yang arif tentang knowledge ini, supaya kita boleh lagi mempertingkatkan kita punya bidang perancangan bandar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Berjumpa lagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.